Baik, terima kasih. Kita kembali secara langsung di Stadium Shah Alam. Debaran yang semakin terasa, Bakar dan juga Lim malam ini, Kedah dan juga Selangor. Iyalah, tidak dapat tidak. Kali terakhir dua-dua pasukan ini bertemu, Kedah menewaskan Selangor tahun 2008. Ketika itu Selangor juga memburu misi ke-33. Tidak percaya. Ini peluang balas dendam, tapi Kedah tetap ada kepunyaan sendiri. Kita harapkan final kali ini kenduri, gah, besar-besaran, meriah. Kita harapkan pemain-pemain kedua-dua pasukan akan juga mampu menampilkan corak permainan berkualiti yang setaranya. Piala yang sememangnya menjadi idaman, Lim. Piala yang memang mahu dijulang, sama ada Selangor mahupun Kedah pada malam ini. Ramai mengatakan bahawa Kedah berpeluang, Lim. Ya, apa yang saya lihat, di atas kertas memanglah kekuatan berpihak kepada pasukan Kedah. Tetapi kita harus tahu bahawa Selangor bermain seperti di tempat sendiri, ya Tabah. Tetapi apapun, ini adalah perlawanan akhir, jadi amat penting untuk kedua-dua pasukan. Tidak kira lah bermain di tempat sendiri ataupun mempunyai kelebihan. Bola itu bulat, ya Tabah. Jadi apa-apa boleh terjadi pada malam ini. Piala, piala. Kalau dulu Selangor 32 kali, Singapura dua pasukan yang sangat dominan. Tetapi ternyata terbuktilah sekarang bola sepak Malaysia sudah berubah landscape, ya. Bukan Selangor, bukan Singapura saja. Singapura pun dah tidak lagi bertanding dalam liga bola sepak tempatan kita. Tetapi pasukan Kedah nampaknya semakin sinonim dengan Piala Malaysia ini, yang tradisinya begitu, tradisi dan prestijnya begitu hebat sekali. Jadi malam ini seperti yang saya katakan tadi, tak tahulah. Mungkin kita akan dapat ketahui, mungkin dengan corak permainan yang penuh drama, penuh suspense pada malam ini. Tetapi final Piala Malaysia, TM Piala Malaysia tahun ini memang agak luar biasa sedikit kemeriahannya. Tetap akan menjanjikan sesuatu yang sangat-sangat, ya, dan kita nanti-nantikan. Pasukan Kedah, Lim, adalah merupakan serpihan daripada terpecahnya sikit sebab mereka juara pada tahun 2008, kemudian bangkit, kemudian mereka beraksi dalam Liga Perdana, dan tahun 2015 ini tahun cemerlang boleh dikatakan untuk Kedah, pemain-pemain muda. Adakah malam ini malam yang sememangnya menjadi tekanan buat Selangor sebenarnya? Sudah tentu mereka bermain di tempat sendiri, Tabah. Itu yang amat penting untuk pasukan Selangor. Tetapi apa yang kita lihat untuk kedua-dua pasukan, tidak ramai pemain-pemain yang pernah bermain untuk di final Piala Malaysia. Mungkin hanya 3 atau 4 pemain daripada kedua-dua pasukan ini, ya. Jadi pengalaman akan banyak membantu kepada kedua-dua pasukan ini. Jadi dengan keadaan padang yang basah, jadi dari segi taktikal corak permainan kedua-dua pasukan sudah tentunya berbeza. Jadi saya pun mengharapkan satu perlawanan dari segi tempo permainan yang laju daripada kedua-dua pasukan. Bakar, Selangor bukanlah satu pasukan yang dikatakan mampu sampai ke pentas final malam ini, Bakar. Sepatutnya memang Selangor pasukan favorite, beraksi di tempat sendiri. Tetapi pada musim ini Liga Super, Selangor juga pernah tewas 2 kali. Ditewaskan oleh pasukan Perak, ditewaskan oleh pasukan pasukan Pahang di Stadium Shah Alam ini. Kedah walaupun dari Liga Liga Perdana, Liga Premier, tetapi kualiti permainan bola sepak Kedah itu tetap ada, tetap mampu menyaingi pasukan Selangor. Jadi Selangor tradisi itu dulu. Tetapi pada malam ini, walaupun saya nak rumuskan, tidak ada pasukan favorite, tidak ada pasukan yang bukan pilihan. Dua-dua pasukan, baik Selangor maupun Kedah, mampu untuk membawa pulang piala berprestij pada kali ini. Okey, baik. Kalau kita nak katakan dari jumlah jaringan sepanjang kempen Piala Malaysia, Lim, Kedah mempunyai kelebihan. Tetapi di barisan pertahanan, di barisan back four, Kedah tidak seampuh pasukan Selangor. Ya, itu dari segi statistik, ya Tabah. Tetapi di perlawanan final sebegini, statistik kita tidak tengok lagi statistik. Kerana lupakan statistik tapi apa yang saya hendak katakan untuk pasukan Kedah, mereka dari tahun ini memang persembahan yang baik daripada mereka. Okey, baik, kita beri laluan kepada kedua-dua pasukan untuk lagu negeri masing-masing.
Debaran yang semakin memuncak di Stadium Shah Alam. Hujan rahmat mengiringi perjalanan akhir di MPL Malaysia untuk musim 2015 ini. Terus saja bersama pengulas Sheikh Awi Jirim dan juga Akmal Rizal Amal Akhli. Silakan. Terima kasih Tabah, terima kasih Bakar dan juga Lim. Dan inilah dia apa yang kita tunggu-tunggu selama ini untuk menyaksikan final TM Piala Malaysia 2015. Pertemuan yang dijangka cukup menarik, pertemuan yang dijangka mungkin akan menghadiahkan kita satu kepuasan yang luar biasa bila kita bercakap tentang TM Piala Malaysia ini. Dan kita tentunya lah mengharapkan satu perlawanan yang cukup hebat sebenarnya di Stadium Shah Alam ini, walaupun hujan telah turun agak lebat sebenarnya di sebelah petang tadi dan masih lagi hujan runyai-runyai ketika ini di Stadium Shah Alam, tetapi mungkin akan memberi sedikit kesan kepada corak permainan kedua pasukan. Tetapi daripada ribuan penonton-penonton yang berada di Stadium Shah Alam ini, seperti mereka jugalah kita mengharapkan permainan yang cukup menarik. Dan satu tugas yang agak berat sebenarnya bagi pengadil yang mengadili perlawanan pada malam ini, iaitu Muhammad Nazmi Nasaruddin, dan dia akan dibantu oleh penolong pengadil pertama iaitu Ismadi Ibrahim dan juga penolong pengadil kedua iaitu Abdul Harun Osman. Baiklah, saya ditemani oleh bekas pemain Kedah, bekas pemain Selangor, Akmal Rizal. Tapi sebelum itu, kita lihat barisan pemain-pemain Selangor. Akmal, apa komen anda? Ya, ini adalah pemain-pemain yang selalunya diturunkan oleh Mehmet Durukovic, dan saya rasa inilah pemain terbaik yang ada untuk pasukan Selangor pada musim 2015 ini. Dan inilah formasi yang akan digunakan oleh Selangor, dan tentunya lah yang menarik, mereka menurunkan Hadi Yahya untuk mengambil tempat Afiq Azmi. Dan ini barangkali satu strategi bagi memberi satu cabaran sebenarnya kepada barisan pertahanan Kedah, kerana Hadi Yahya adalah merupakan seorang pemain veteran yang kita boleh anggap cukup berpengalaman, terutamanya untuk beraksi di pentas final seperti TM Piala Malaysia ini. Dan ya, mungkin Mehmet ada perancangan beliau mahu menggunakan experience yang ada pada Abdul Hadi, dan sebab itulah dia menurunkan Abdul Hadi untuk berpasangan dengan pemain import utama mereka iaitu Wilmar De Paula. Ya. Dan sebentar lagi kita akan tumpukan kepada pemain-pemain Kedah yang diturunkan, dan tentunya lah kita faham bahawa Kedah mengharapkan sesuatu daripada penjaring gol utama mereka, Chedi Ede dan Sandro Da Silva, dua pemain yang mungkin akan menjadi masalah kepada barisan pertahanan Selangor. Ya, itu adalah kekuatan pasukan Kedah, terletak pada dua orang penyerang utama mereka iaitu Chidi Edeh dan juga Sandro Da Silva, kerana kedua-dua ini menjaringkan 15 gol untuk mereka berdua. Jadi saya rasa formasi yang diturunkan dan diterapkan oleh jurulatih Tan Cheng Ho, saya rasa mampu untuk mencabar kekuatan yang ada pada pasukan Selangor untuk perlawanan akhir pada malam ini. Jadi Tan Cheng Ho sempat juga pulang dari China semalam, dan kali ini berada di bangku pemain-pemain simpanan sebagai jurulatih. Tetapi pujian juga harus kita beri kepada pembantunya semasa ketiadaan Tan Cheng Ho, iaitu Raymond Marcote, yang telah berjaya memainkan peranan yang cukup berkesan terutamanya untuk mengendalikan pasukan Kedah ketika beraksi dalam dua perlawanan di peringkat separuh akhir. Ya, ini menunjukkan Tan Cheng Ho telah memilih barisan jurulatih beliau yang cukup baik, dan beliau mempercayai apa tindakan yang akan diatur oleh jurulatih pembantu beliau apabila beliau tidak bersama dengan pasukan. Dan juga gelanggang final TM Piala Malaysia 2015 sudah pun disiapsiagakan. Dua pasukan yang mempunyai sejarah dan tradisi yang cukup menarik sebenarnya bertarung di pertandingan akhir Piala Malaysia ini. Apakah pasukan The Red Giants akan dapat mencapai misi ke-33 mereka untuk menjulang Piala Malaysia ini, ataupun apakah Kedah
yang kali terakhir memenangi Piala Malaysia ini pada tahun 2008 menewaskan pasukan Selangor akan dapat mencipta satu lagi kemenangan sebagai hadiah yang barangkali kepada penyokong-penyokong mereka yang sentiasa saja memberi sokongan kepada pasukan Kedah. Ya, pastinya satu perlawanan yang cukup menarik bakal kita saksikan sebentar lagi kerana kita tahu Selangor merupakan sebuah pasukan yang cukup kaya dengan sejarah dalam bola sepak Malaysia dan ramai pemain-pemain legenda yang dilahirkan bersama pasukan Selangor dan Kedah. Satu pasukan yang ingin kembali untuk menunjukkan mereka salah satu pasukan yang perlu dihormati dan khususnya di bahagian utara mereka perlu menjadi kuasa besar selepas ini. Pemusyaf sedia Andik Vermansyah dan juga Abdul Hadi Ayah untuk melakukan sepak bola bagi memulakan perlawanan ini walaupun hujan ronyai-ronyai turun di Stadium Shah Alam ini. Perlawanan sudah pun dimulakan separuh masa yang pertama final GM Piala Malaysia 2015. Serangan awal daripada pasukan Selangor tetapi agak mencemaskan. Clearance berjaya dilakukan oleh pemain Kedah untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya dan terpaksa memberikan sepakan penjuru di saat-saat awal separuh masa yang pertama ini. Ya, inilah pemain yang perlu diawasi oleh pemain pertahanan pasukan Kedah kerana Andik seorang pemain yang cukup lincah dan mampu untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Kedah pada malam ini. Jadi apakah Andik akan dapat melakukan satu sepakan penjuru yang berkesan menunggu di sana ialah Goleman Di Paula yang sudah pun bersiap sedia. Satu sepakannya agak menarik tetapi akhirnya clearance berjaya dilakukan. Counter attack pantas cuba diatur sekarang melalui Chidi Edeh tetapi kawalan yang cukup kemas dilakukan oleh Azrif Nasrul Haq untuk tidak memberi sebarang ruang dan juga peluang yang selesa kepada Chidi Edeh untuk bergerak. Ya, barisan pemain Selangor perlu mengawasi pergerakan Chidi Edeh kerana beliau sekali-sekala mampu untuk mengucak-gacirkan barisan pertahanan mereka. Kekasaran yang dilakukan terhadap Golma Di Paula jadi dia tidak begitu berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Sandro. Jadi Sandro Da Silva dipersalahkan. Kita lihat ulang tayang bagaimana sememangnya lah dia dijatuhkan. Jadi sepakan percuma sekarang ini kepada pasukan Selangor. Sementara itu kita lihat reaksi Sandro Da Silva yang mungkin ingin menyatakan sesuatu terutamanya kepada Loridon Krasniki. Apakah satu set piece dapat dirancang dengan teliti? Tumpuan kepada Muhammad Hazwan Bakri yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Sementara itu kita lihat satu percubaan terus. Hampir-hampir lagi mencemaskan penjaga gol pasukan Kedah iaitu Muhammad Firdaus Muhammad. Dan satu sepakan yang baik ya. Kerana dalam keadaan padang yang cukup licin ini ia ya, boleh menyukarkan penjaga gol untuk buat tangkapan ataupun buat tolakan. Jadi deh dan pergerakan yang cuba diatur bersama-sama dengan Badul Bahtia tetapi tidak menjadi. Kawalan yang cukup kemas dilakukan oleh Rami Muhammad Noor. Pemain ini juga diharap-harap akan sekali lagi menjadi live wire di bahagian tengah bagi pasukan Kedah kerana dialah merupakan seorang pemain yang cukup berpengalaman beraksi dalam perlawanan akhir pada tahun 2008 ketika pasukan Kedah berjaya menewaskan pasukan Selangor dengan 3-2. Anda ya, juga bermain ketika itu bersama pasukan Selangor. Ya, Badrul telah melakukan kerja yang baik dalam perlawanan separuh akhir tempoh hari dan beliaulah penggerak utama kemenangan pasukan Kedah ke atas pasukan Felda dalam separuh akhir kedua ini tempoh hari. Ya, agak sukar bagi Badrul Bahtia. Dia dikawal tadi oleh Andik Vermansyah. Lontaran ke dalam yang dilakukan oleh Raimi. Lontaran tidak sampai. Satu lagi gerakan yang menarik sekarang ini di Paula. Oh, satu ruang yang cukup selesa sekarang ini. Pasukan Selangor. Itu dia. Gol. Satu gerakan yang cukup menarik. Dan kita lihat bagaimana Ahmad Hazwan Bakri melakukan satu penyudah minit yang ketiga separuh masa yang pertama ini. Ada satu gerakan yang menarik tadi dimulakan oleh Golma Di Paula. Ya. Ya, beliau berjaya melihat di manakah Hazwan buka permainan di sebelah kanan tadi dan beliau berjaya untuk buat satu kontrol bola jauh daripada Syafizan Hashim dan beliau berjaya buat satu chip yang cukup mudah dan satu teknik yang baik juga daripada Hazwan berjaya menewaskan penjaga gol pasukan Kedah iaitu Muhammad Firdaus.
Jadi sesuatu yang cukup menarik sekarang ini berlaku di Stadium Shah Alam. Kita lihat sekali lagi bagaimana jaringan yang dilakukan walaupun pemain Kedah berusaha untuk menyelamatkan keadaan, tetapi sudah pun terlambat dan situasi yang cukup menggembirakan Mehmet Jurukovic. Ya, gol awal untuk pasukan Selangor, saya rasa ini satu pembakar semangat yang cukup baik untuk pasukan Selangor untuk menghadapi perlawanan pada malam ini. Dan untuk pasukan Kedah, mereka perlu lebih berhati-hati kerana mereka tahu lawan mereka bukan calang-calang pasukan. Mereka adalah pasukan yang penuh dengan sejarah dalam bola sepak Malaysia. Jadi kedudukan 1-0 sekarang ini, Selangor mendahului dengan satu gol. Jadi satu tekanan mungkin dirasai oleh pemain-pemain Kedah, tetapi masa masih panjang sebenarnya. Dan jaringan awal satu gol ini mungkin akan dapat ditambah oleh pemain Selangor. Satu lagi cross yang dilakukan yang cuba mencari gol lima di Paula, tetapi sayang sekali hantarannya agak menarik dilakukan oleh Ahmad Hazwan Bakri, gagal untuk disempurnakan ataupun tepat menuju kepada gol lima di Paula. Dan kesilapan daripada pemain pertahanan pasukan Kedah, iaitu Bang Swing Wan, yang kesilapan begini dalam perlawanan yang cukup penting begini boleh menghukum mereka sendiri. Jadi itulah mungkin masalah yang disebut oleh pegawai ataupun jurulatih pasukan Kedah sendiri, iaitu memperkukuhkan barisan pertahanan mereka, dan di situlah kelemahan yang mungkin ketara dan telah pun dapat dilihat mungkin dengan jelas oleh Mehmet Jurukovic, dan dia menggunakan corak permainan serangan yang pantas, dan itulah yang merangkap barisan pertahanan pasukan Kedah. Dan itu yang perlu diberi perhatian oleh jurulatih pasukan Kedah, Tan Cheng Ho, kerana mereka tahu Selangor cukup terkenal dengan cara permainan menyerang mereka, dan itulah yang telah mereka lakukan di awal-awal permainan sebentar tadi. Percubaan jarak jauh yang dilakukan oleh Rami Mano, dan ini sesuatu yang menarik juga kalau kita lihat keadaan padang yang seperti apa yang disebut oleh Akmal tadi. Keadaan padang yang licin, bola juga licin, dan sudah tentulah banyak percubaan-percubaan jarak jauh akan dilakukan oleh kedua pasukan. Ya, pemain-pemain midfield pasukan, kedua pasukan boleh melakukan rebatan, ya. Dan rebatan leret begitu cukup mengelirukan dan menyukarkan penjaga gol untuk menepis ataupun mengagak kelajuan bola yang datang. Setakat ini belum lagi kita lihat penguasaan yang menarik dari pasukan Kedah, terutamanya di bahagian midfield ataupun di bahagian tengah yang dikemudikan oleh Badrul Bakhtiar bersama-sama dengan Liridon Krasniki, dan mereka masih lagi menghadapi banyak kesukaran. Dan kita lihat di sana Leandro Dos Santos, dan lontaran ke dalam dilakukan oleh Raimi bagi pasukan Selangor yang mungkin sudah merasa sedikit tenang sekarang ini kerana mendahului di minit-minit awal, itu minit yang ketiga separuh masa yang pertama ini, melalui jaringan yang dilakukan oleh Ahmad Hazwan Bakri. Ya, permainan yang masih awal ya. Jadi pemain-pemain Kedah tidak perlu terlalu tertekan kerana mereka masih ada banyak masa untuk menyaingi gol yang telah berjaya dijaringkan oleh pemain Selangor tadi. Agak terlepas, lambat CDA, kawalan yang terlepas. Nah, ini satu peluang sekarang ini, satu cross yang menarik, tetapi sayang sekali. Satu peluang yang cukup terbuka sebenarnya, tetapi kita lihat bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh Syazwan Zain yang saya kira gagal untuk melakukan sentuhan hasil daripada gerakan dan juga kesilapan di barisan pertahanan. Satu cross yang cukup menarik, tetapi mungkin kesukaran yang dihadapi oleh Muhammad Syazwan Zain untuk melakukan connection. Ya, satu pujian perlu diberikan kepada Sandro kerana beliau mampu untuk merampas bola di kaki Leandro Dos Santos sebentar tadi, tapi hantaran beliau gagal disudahkan dengan baik oleh Syazwan Zainal sebentar tadi. Jadi mungkin Kedah sekarang ini sudah mendapat corak permainan mereka yang sebenar. Setelah dikejutkan dengan jaringan awal di minit yang ketiga, mereka cuba melancarkan serangan, tetapi kekasaran yang dilakukan terhadap Badrul Bakhtiar oleh pemain ini, iaitu Rami Mohamad Noor, memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Kedah. Ya, kedua-dua pemain perlu lebih berhati-hati kerana dalam keadaan padang yang cukup licin ini boleh jika tackle-tackle yang berbahaya boleh memberi kecederaan lah kepada pemain-pemain lawan. Janailah Bang Sim Wan, iaitu pemain yang berasal dari Korea Selatan, dan dia antara pemain back yang perlu mengemudi barisan pertahanan pasukan Kedah dengan lebih sempurna.
dan dia mungkin sudah pun menyedari tentang asakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Satu hantaran yang menarik dan kawalannya dilakukan oleh Liridon sebentar tadi, dan di sana ialah Muhammad Syazwan. Tetapi tolakan yang tidak begitu menarik dilakukan oleh Sandro Da Silva, tidak tepat kepada rakan. Satu lagi hantaran yang kali ini dapat dikawal dengan sempurna oleh pemain-pemain back Kedah untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya buat seketika dan mengatur serangan sekarang ini. Larian yang menarik daripada Redon membuat satu percubaan, tetapi walaupun agak menarik percubaan itu, tetapi sudah pun dapat dilihat dengan jelas oleh Nur Azlan Razali dan mudah bagi beliau untuk mengawal keadaan itu. Ya, beliau buat sepakan yang cukup baik, berani mencuba dari jarak jauh, tapi agak lemah rebatan yang dilakukan oleh Sandro tadi dan ya, memudahkan Nur Azlan Razali buat tangkapan. Bola dapat melepaskan diri walaupun kawalan kemas dilakukan oleh Rizal Ghazali, tetapi akhirnya Rizal dapat mengawal situasi itu dengan baik. Dan kita lihat bagaimana Redon Krasniki pula mungkin dipersalahkan. Dia tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat. Kita lihat apakah ada asakan yang dilakukan oleh Rizal Ghazali. Satu gerakan ataupun asakan yang mungkin agak keras sedikit daripada Rizal Ghazali, dan dia dipersalahkan. Ya, mungkin ada sedikit tolakan yang dilakukan oleh Rizal sebentar ya, tadi terhadap Dipaul, dan itulah pengadil memberikan sepakan percuma buat pasukan Selangor. Satu lagi kedudukan yang menarik sebenarnya bagi Andik Bermansyah sekarang ini melalui sepakan percuma. Dan bersiap sedia sekarang ini Muhammad Firdaus Muhammad. Andik tetapi gagal untuk menghasilkan sesuatu. Clearance berjaya dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Counter attack yang pantas sekarang ini dilakukan oleh pasukan Kedah melalui Muhammad Syazwan, tetapi sayang sekali terlepas sekali lagi gerakan yang cuba diatur. Andik sekarang ini bergerak pantas, dia berhadapan dengan Rizal. Masih lagi Andik mencari ruang sekarang ini, tetapi hantarannya tidak kemas, gagal dibaca oleh Golma Di Paula, dan akhirnya terlepas asakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor. Kedah mengambil alih mengatur serangan. Badrul bersama-sama dengan Liridon Krasniki paksa menolak ke belakang. Bang Singwan, dan di sana ialah Khairul Helmi, iaitu kapten bagi pasukan Kedah. Tolakan ke belakang oleh Syazwan Tajuddin. Kawalan yang cuba dilakukan oleh Badrul, tetapi dia diasak. Dan sekali lagi kesalahan ataupun kekasaran yang dilakukan oleh Rami Mato. Ya, beliau menolak ya Badrul. Satu kawalan yang baik daripada Badrul, mendada bola itu ke arah hadapan, tapi sayangnya Rami menolak beliau dan berikan sepakan percuma. Jadi satu situasi yang mungkin menarik juga bagi pasukan Kedah. Ciri Edeh sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Satu hantaran tinggi, tetapi dalam situasi yang agak kelam kabut sebenarnya, pemain ini tidak ada pilihan, terpaksa menanduk bola itu keluar. Golema Di Paula. Mungkin tidak ada communication ataupun komunikasi di antara pemain-pemain pasukan Selangor, dan dia terpaksa membuat pilihan menanduk bola itu keluar. Sepakan penjuru sekarang ini bagi pasukan Kedah dari sebelah kanan pintu gol. Berjaya ditumbuk keluar oleh Nur Azlan. Keadaannya agak bahaya. Satu percubaan yang agak menarik dilakukan sebentar tadi oleh Sandro Da Silva, tetapi tinggi melepasi pintu gol. Ya, satu kontrol yang cukup baik daripada Sandro sebentar tadi, tapi sayangnya beliau diasak dari belakang, jadi sepakan beliau gagal untuk tepat ke sasaran. Jadi 13 minit sudah pun berlangsung permainan separuh masa yang pertama ini. Hujan renyai-renyai masih lagi turun di Stadium Shah Alam. Kawalan daripada Da Silva sebentar tadi mencari Andik, dapat melepaskan diri. Pergerakannya menarik daripada Andik. Oh, tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh Nazmi. Apakah ada kekasaran yang dilakukan ataupun ya, sepakan
ataupun lontaran ke dalam. Bola mungkin sudah pun keluar ketika Andik cuba mengawal. Memang jelas keputusan yang dibuat oleh Muhammad Nazmi Nasruddin dan juga pembantunya iaitu Ismaili Ibrahim. Bola memang sudah pun terkeluar terlebih dahulu. Satu gerakan yang pantas sekarang ini cuba dilakukan tetapi terlepas. Lontaran pantas dilakukan oleh Luridon Kraniski. Di sana ialah Sandro Da Silva tetapi bola terlalu jauh dari kawalannya. Akhirnya terlepas, gerakan yang cuba diatur dan kekasaran pula yang dilakukan sebentar tadi oleh Muhammad Shazwan Zainun. Bagaimana dia, kita lihat perjahan dari belakang yang dilakukan terhadap Leandro Dos Santos. Ya, beliau cuba untuk mengambil bola tersebut dari belakang tapi terkena kaki Dos Santos sebentar tadi dan itu memberikan sepakan percuma buat pasukan Selangor. Masuk ataupun sudah masuk ke minit yang ke-15 sekarang ini. Separuh masa yang pertama. Bagaimana diteruskan, kata pengadil. Tidak ada kekasaran yang dilakukan. Ini satu ruang yang menarik sekarang ini bagi Shazwan dan rakan-rakan untuk menggerakkan serangan. Apakah Badru Bahtia boleh melakukan sesuatu yang lebih berkesan? Satu lorongan yang cuba dilakukan tetapi satu pintasan yang ataupun interception yang cukup kemas dilakukan oleh pemain Selangor untuk menyelamatkan situasi itu. Tetapi Kedah datang lagi sekarang ini untuk mengatur gerakan. Jadi Ereh sekarang ini cuba melihat ruang. Badrul meminta bola itu. Badru Bahtia hantar semula ke depan pintu gol tetapi mudah bagi pemain back itu Robert Conthwis bagi pasukan Selangor. Mengeluarkan bola tadi dari situasi yang agak berbahaya dan bergerak di sana tadi adalah Asrif Azrul Haq. Okay, dalam 16 minit pertama ini kita lihat pemain Selangor dapat bertahan dengan baik apabila Kedah berjaya masuk ke dalam kawasan Selangor. 8 pemain Selangor sudah berada di bahagian belakang dan ini menyukarkan pemain-pemain Kedah untuk masuk menembusi pertahanan pasukan Selangor. Ini satu taktikal yang saya rasa cukup baik yang telah diaturkan oleh Mehmet Durukovic. Gerakan yang dilakukan oleh Rizal Ghazali. Luridon Krasniki. Masih lagi Luridon. Kawalan kemas yang dilakukan oleh Nazmi Faiz sebentar tadi. Ini dia Nazmi, seorang lagi pemain yang diharap-harapkan oleh pasukan Selangor, terutamanya untuk menggerakkan serangan dari bahagian tengah. Tetapi dia juga begitu rajin dan kerap turun ke bawah untuk membantu barisan pertahanan apabila Selangor diasak. Nazmi seorang pemain midfield yang cukup berbakat ya. Beliau mampu untuk mengambil bola daripada pemain pertahanan dan beliau tahu di mana hendak menghantar dan mengatur serangan untuk pasukan beliau. Sementara itu kita lihat Liridon Krasniki, pemain yang berasal dari Kosovo ini masih lagi kurang berpuas hati dengan situasi yang berlaku. Lontaran ke dalam yang dilakukan oleh Rizal sebentar tadi. Satu lagi gerakan, satu lagi kedudukan yang agak bahaya. Di Paula terpaksa menolak pada Nazmi. Wah, kesilapan pula yang dilakukan. Edeh Prada di sana berjaya mencuri bola itu. Tetapi mereka menghadapi kesukaran sekarang ini. Da Silva ataupun Di Paula sekarang ini cuba menggerakkan serangan. Tetapi apakah kekesaran berlaku? Tidak, kata pengadil. Permainan diteruskan. Walaupun mungkin pemain-pemain Selangor mengharapkan sesuatu daripada pengadil. Gerakan yang cuba diatur melalui Redon Krasniki. Tetapi masih lagi terpaksa berlega-lega di kawasan sendiri. Tolakan yang dilakukan oleh Shazwan. Dan di sana ialah Shazwan Zainun. Gagal Edeh yang dikawal dengan begitu rapi sebenarnya oleh pemain barisan pertahanan pasukan Selangor. Ya, Cidi Edeh perlu menyimpan bola lebih lama kerana beliau merupakan target man di hadapan untuk pasukan Kedah. Jika beliau gagal untuk mengawal bola lebih lama, ini menyukarkan pemain Kedah untuk mengatur serangan. Ahmad Hazwan
Gerakan yang menarik bersama-sama dengan Azrif Nazrul Haq sebentar tadi, tetapi bola sudah pun ditolak keluar oleh Muhammad Syazwan Zainun untuk memberikan lontaran ke dalam bagi pasukan Selangor yang akan dilakukan oleh Azrif Nazrul Haq. Ya, kedua-dua pasukan masih mencari lagi ya bagaimana hendak menembusi pertahanan lawan masing-masing, dan kita lihat Selangor juga sekali-sekala mampu untuk menembusi pertahanan pasukan kita. Walaupun pemain-pemain Selangor mengatakan bola itu sudah pun keluar, tetapi sebenarnya kita lihat bagaimana bola itu masih lagi dalam kawasan permainan, walaupun posisi ataupun kedudukan penjaga gol Kedah ketika itu iaitu Firdaus masih mungkin sedikit terkeluar, tetapi dia dapat mengawal bola itu dalam kawasan ataupun menangkap bola itu dalam kawasan permainan. Ya, okey, kedudukan bola belum lagi keluar sepenuhnya ya. Betul. Kerana itu undang-undang permainan, sepenuh bola perlu berada di luar kawasan permainan. Satu lagi gerakan yang cuba diatur, sekali lagi terkandas bagi pasukan Kedah. Di sana ialah Azrif Nazrul Haq, satu hantaran jauh dan akhirnya terpaksa ditarik keluar oleh Syafizan Hashim untuk memberikan lontaran ke dalam bagi pasukan Selangor. Jadi ada kelompongan sebenarnya dari corak permainan pasukan Kedah sehingga ke saat ini masih lagi saya lihat menghadapi kesukaran untuk mengatur gerakan-gerakan serangan yang lebih teratur dan berkesan. Ya, pasukan Kedah sekarang ini apanya mengawal permainan, membuat banyak hantaran-hantaran pendek, tapi mereka masih gagal mampu untuk menembusi batting pertahanan Selangor. Kerana seperti saya katakan tadi, mereka ada 8 pemain berada di belakang bola, dan itu menyukarkan pemain Kedah untuk menembusi batting pertahanan pasukan Selangor. Kali ini kekasaran yang dilakukan, itu dia layangan kad kuning yang pertama. Wah, kita mengharapkan tidak ada insiden yang tidak diingini berlaku. Walaupun kita lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan sebentar tadi oleh pemain Kedah iaitu Ahmad. Saya belum pasti siapa sebenarnya yang menerima kad kuning. Hazwan. Hazwan yang melakukan. Ya, saya rasa kekasaran sudah dilakukan oleh Hazwan, dan pengadil pun tahu bagaimana nak menghukum beliau. Tapi pemain-pemain lain rasanya tak perlu untuk mencampuri perkara itu, kerana seperti tadi Sandu telah mengganggu Hazwan. Saya rasa itu tidak perlu dilakukan. Jadi Ahmad Hazwan Bakri menerima ataupun penerima kad kuning yang pertama dalam pertandingan akhir ini. Sementara itu kita lihat bagaimana Muhammad Nazmi Nasaruddin memberi nasihat kepada pemain-pemain supaya mengawal perasaan mereka, dan satu lagi kad kuning dilayangkan, dan kali ini saya kira pemain ini Syafizan Hashim yang menerima layangan kad kuning. Mungkin dia menyatakan sesuatu ataupun dia yang melakukan tindakan ataupun tindak balas selepas berlakunya kekasaran ataupun insiden kekasaran itu. Ini kita lihat bagaimana peristiwa itu berlaku, dan kita lihat bagaimana reaksi daripada pemain-pemain yang perlulah mengawal perasaan mereka. Itu yang perlu dikawal oleh pemainnya, kerana dalam perlawanan yang cukup genting ini memang kadang-kadang gagal untuk mengawal perasaan mereka, tapi mereka perlu juga mengawal dengan baik. Permainan sudah pun diteruskan. Edeh sekarang ini bagi pasukan Kedah. Satu lagi lorongan yang tidak menjadi, yang gagal dibaca dengan kemas oleh Syazwan Zainun. Ya, utara ke dalam ya untuk pasukan Kedah, kerana kapten pasukan Selangor tadi telah mengeluarkan bola dalam situasi yang agak kelam kabut. Masih lagi berusaha sekarang ini. Satu hantaran, tetapi terlalu kuat sepakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Syafizan Hashim, dan akhirnya terlepas peluang pasukan Kedah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih positif dalam gerakan yang mereka aturkan sebentar tadi. Ya, sudah 23 minit ya, nampaknya pasukan Kedah belum lagi membuat satu percubaan yang boleh menguji Nur Azlan Razali setakat ini, dan ini nampaknya perlu dilakukan sesuatu oleh Tan Cheng Ho untuk mengatur bagaimana corak untuk menembusi pertahanan pasukan Selangor. Kedah sekarang
sekarang ini masih lagi mencuba sekarang ini dalam usaha mereka untuk mencari gol penyemaan dalam separuh masa yang pertama ini. Rizal, Edeh, tolakan yang menarik sekarang ini, satu ruang yang cukup cantik. Satu idea yang cukup menarik sebenarnya daripada Liridon Krasniki, tetapi sayang sekali serong sedikit di sebelah kiri pintu gol. Kita lihat bagaimana dia mungkin sudah melihat posisi ataupun kedudukan Nur Azlan ketika itu, dan dia cuba melakukan satu placing shot di penjuru sebelah kiri, tetapi terkeluar sedikit saja dari pintu gol pasukan Selangor. Kita lihat satu idea yang cukup menarik, cuma pelaksanaannya saja yang mungkin tidak sempurna. Ya, idea yang cukup menarik ya daripada Liridon sebentar tadi. Beliau nampak penjaga sedikit terkeluar, tapi sayangnya sepakan beliau sedikit saja tersasar di sebelah kiri pintu gol Selangor. Apalah yang agaknya yang diperkatakan di antara Liridon Krasniki dan juga Golema de Paula. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Selangor. Depan pintu gol, Andik berjaya mengawal kesilapan yang dilakukan tadi oleh Syazwan Zainon, dan akhirnya dia berjaya melakukan recovery agak baik, terpaksa menolak bola itu keluar untuk memberikan lontaran ke dalam. Kita lihat bagaimana Andik sudah pun menukar posisinya. Kalau sebelum ini dia bermain di sebelah kiri, sekarang ini sudah pun berada di sebelah kanan untuk mengelirukan barisan pertahanan pasukan Kedah. Ya, beliau ingin mencuba pula pemain dari sebelah kan, kiri pasukan Kedah ya. Ya. Nampaknya beliau seorang pemain yang cukup versatile dan mampu untuk melewaskan pertahanan dengan mudah jika beliau berada dalam tahap terbaik. Gerakan yang cukup menarik dilakukan oleh Andik, tetapi sayang sekali kita lihat bagaimana pemain ini gagal untuk melakukan sentuhan yang lebih tepat ataupun lebih jitu sebenarnya. Dia cuba melakukan satu rembatan, tetapi terlalu liar rembatan yang dilakukan sebentar tadi oleh Hazwan. Ya, usaha yang baik daripada Azriq Nasrul Haq sebentar tadi. Beliau berjaya menewaskan pertahanan Kedah, tapi sayangnya sepakan terakhir itu jauh ke sasaran. Sekarang Kedah masih lagi berusaha, sekali lagi terlepas gerakan yang cuba diatur. Dan Selangor sekarang ini berpeluang untuk melakukan sesuatu, tetapi kawalan kemas kali ini yang dilakukan menyukarkan pergerakan Ahmad Hazwan Bakri, dan pujian harus diberikan kepada Rizal Ghazali yang berjaya mengawal pergerakan Hazwan sebentar tadi. Apapun mereka mendapat lontaran ke dalam. Selangor yang mungkin lebih banyak menguasai permainan sekarang ini, mungkin lebih yakin. Satu lagi peluang yang agak menarik. Kelihatan agak cemas juga sebenarnya penjaga gol Kedah, iaitu Muhammad Firdaus Muhammad. Kita lihat bagaimana percubaan daripada jarak jauh yang dilakukan oleh Andik. Sepakannya agak bersahaja daripada Andik ya, tapi itulah nyaris-nyaris juga menguji Muhammad Firdaus sebentar tadi. Hampir masuk ke minit yang ataupun sudah masuk minit yang ke-28 sekarang ini, separuh masa yang pertama ini. Kedudukan masih lagi berpihak pada Selangor, mendahului dengan 1-0. Gol awal ya yang telah dijaringkan oleh Muhammad Hazwan Bakri sebentar tadi pada minit ketiga perlawanan. Itu yang memberi keyakinan sebenarnya bagi pasukan Selangor. Wah, satu kawalan yang cukup confident sebenarnya dilakukan sebentar tadi oleh Muhammad Syarul Abdul Kalam, iaitu kapten bagi pasukan Selangor.
penampilan yang cukup meyakinkan daripada pemain-pemain Selangor. Tetapi kali ini hantaran jauh yang dilakukan sia-sia. Tidak ada rakan yang dapat membaca hantaran jauh yang dilakukan itu. Dan kita lihat juga bagaimana Abdul Hadi Yahya yang diturunkan, saya kira mengambil tempat Afiq Azmi, nampaknya belum lagi dapat mencorakkan satu permainan yang lebih menarik. Satu lagi pasukan yang dilakukan, dan kali ini Raimi Muhammad Noor akhirnya setelah beberapa kali sebenarnya dia melakukan terjahan-terjahan dan juga kekasaran, dan kali ini pengadil terpaksa melayangkan kad kuning kepada Raimi Muhammad Noor. Kita lihat bagaimana asakan ataupun terjahan yang beliau lakukan terhadap Badrul Bakhti. Terjahan yang cukup berbahaya ya. Itu boleh menyebabkan kecederaan kepada Badrul Bakhti, dan ini tidak perlu beliau lakukan. Saya rasa kerana Badrul Bakhti ada jauh dari kawasan pintu gol dan dari kawasan menyerang mereka. Dari pemain-pemain Selangor juga sekarang ini perlu berhati-hati. Bahtiar sekarang ini cuba menggerakkan serangan, tetapi kita lihat dapat melepaskan diri, tetapi bola sudah pun keluar. Kawalan yang kemas dilakukan oleh Raimi Muhammad Noor menyukarkan pergerakan yang cuba dilakukan oleh Badrul Bahtiar. Ya, Raimi telah beraksi dengan baik ya setakat ini. Beliau berjaya mengekang pergerakan Badrul kerana beliau tahu hantaran-hantaran Badrul boleh memudahkan Cidi Edeh untuk melakukan tandukan. Sebab itu beliau melakukan kerja yang cukup baik setakat ini. Kita lihat bagaimana gol lima di Paula sebentar tadi. Ini dia. Terlepas satu gerakan menarik kepada Loridon Krasniki, tetapi akhirnya dia juga terlepas dalam situasi yang cukup kelangkabut. Keadaan padang yang agak licin dan akhirnya mudah dikawal oleh Ahmad Hazwan. Tetapi tolakan yang mudah pula, clearance yang dalam situasi yang agak sukar dilakukan oleh Bang Sing Huan sekadar untuk mengeluarkan bola itu bagi menyekat pergerakan yang cuba dilakukan oleh Selangor melalui Hadi Yahya. Ya, dalam keadaan padang yang cukup licin dengan hujan kerana ini, itu yang menyebabkan pemain-pemain gagal untuk buat hantaran-hantaran pendek dengan kemas ya. Niki sekarang ini cuba menggerakkan serangan. Larian pantas sekarang ini dilakukan oleh Syazwan Zainon, tetapi terlalu kuat dan akhirnya terlepas. Satu lagi gerakan yang cuba mereka aturkan. Dan kita juga melihat bagaimana Cidi Edeh juga nampaknya tidak begitu selesa pergerakannya kerana dia tidak mendapat support yang mencukupi, terutamanya daripada pemain-pemain di bahagian tengah pasukan Kedah, yang itu menyukarkan pergerakan Cidi Edeh. Kedudukannya bahaya sekarang ini di Paula. Satu lorongan yang dilakukan, keadaannya agak terbuka, tetapi sayang sekali terlepas. Satu lagi gerakan yang cukup menarik bagaimana Andik Bermansyah saya kira terlepas peluang itu. Tetapi mereka masih lagi menguasai permainan sekarang ini. Tetapi akhirnya kesilapan hantaran yang dilakukan menyelamatkan buat seketika pintu gol pasukan Kedah. Ya, serangan yang cukup bahaya daripada pasukan Selangor sebelah tadi. Dan itulah Andik agak sedikit lambat dari dia berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Kedah. Paksa bekerja keras sekarang ini Badrul Bahtiar untuk menggerakkan semula serangan bagi pasukan Kedah. Tetapi lihatlah bagaimana kesukaran yang dihadapi oleh Sandro da Silva sendiri untuk melepaskan diri daripada asakan-asakan dan juga kawalan-kawalan kemas dan juga keras yang dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Ya, apabila Sandro mengawal bola, saya lihat ada saja dua pemain yang terus rapat mengawasi pergerakan beliau. Jadi kita lihat satu halangan sebenarnya ataupun blocking yang cukup tepat pada masanya yang dilakukan, lorongan yang cukup menarik. Dan kita lihat bagaimana Andik walaupun berjaya melepaskan sepakan tetapi telah dihalang, dan follow up yang cuba dilakukan oleh Ahmad Hazwan Bakri juga agak terlambat. Ya, blocking yang baik daripada kapten pasukan iaitu Khairul Helmi ya. Jika beliau sedikit lambat, saya rasa Andik mampu untuk melepaskan rembatan ke arah pintu gol pasukan Kedah. Jadi beginilah kedudukan yang masih lagi kekal. Selangor mendahului Kedah dengan 1-0.
Permainan sudah pun masuk ke minit yang ke hampir masuk ke minit yang ke 34 separuh masa yang pertama ini. Gol tunggal setakat ini bagi pasukan Selangor dijaringkan oleh Ahmad Hazwan Bakri minit yang ketiga. Satu lagi lorongan, apakah Cili Edeh kali ini boleh melakukan sesuatu? Lihat ada empat pemain di barisan pertahanan mereka dan agak lambat pemain-pemain lain untuk membantu Cili Edeh. Itulah ya, yang menyukarkan mereka. Ya, itu kita lihat dari awal tadi nampaknya apabila Kedah mengawal bola di bahagian serangan mereka, pemain pertahanan Selangor ramai berada cepat berada di mengawasi pintu gol mereka. Itulah yang menyebabkan Kedah belum lagi melakukan apa-apa percubaan yang cukup bahaya ke arah pintu gol pasukan Selangor setakat ini. Sepakan penjuru bagi pasukan Kedah yang akan dilakukan oleh Baru Bahtiar. Dia perlu melakukan delivery yang kemas. Tandukan yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Cili Edeh tidak menjadi. Sekali lagi kesilapan yang dilakukan oleh Syafizan. Tandukan yang agak sia-sia ya, kerana tiada ada mana-mana pemain Kedah di sebelah kiri tadi. Ya, lontaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Azrif Nazrul Haq. Itu kita lihat Liridon Krasniki masih lagi terbaring menghadapi kecederaan sekarang ini. Dia sudah pun pulih dan permainan terhenti seketika. Kita lihat bagaimana dua pemain sebenarnya yang mengawal pergerakannya, tetapi mungkin tidaklah berlaku asakan yang keras sebenarnya. Mungkin dalam lompatan Nasik sebentar tadi terpijak kaki beliau. Ya. Ini satu gerakan yang agak menarik. Sekali lagi tidak menjadi gerakan yang cuba dilakukan melalui Sandro dan juga Baru Bahtiar. Ya, sekali lagi kita lihat apabila Sandro menerima bola, beliau diasak. Dan itulah yang kita lihat sukar untuk Sandro membuat hantaran yang baik kepada Badrul ataupun Cidi. Bola. Pemain ini perlu mengawal perasaannya. Setakat ini dalam Piala Malaysia, dia telah pun menjaringkan 3 gol. Sementara itu Muhammad Nazmi Nasaruddin, iaitu pengadil yang mengadili perlawanan ini juga, setakat ini berjaya mengawal permainan ini dengan begitu baik sekali. Dalam keadaan padang yang agak licin ini, mungkin kekasaran-kekasaran yang dilakukan bukanlah bermaksud untuk melakukan kekasaran, tetapi mungkin pergerakan-pergerakan yang sukar. Kita lihat seperti apa yang berlaku sebenarnya. Agak sukar bagi pemain-pemain, kalau bagaimanapun pemain ini, iaitu Ahmad Hazwan, dipersalahkan. Gerakan yang cuba dilakukan oleh Syazwan Zainun. Dan mungkin beliau tidak berniat untuk melakukan kekasaran kerana mungkin sedikit licin keadaan padang. Itulah yang menyebabkan sedikit terkena kaki Syazwan tadi. Apakah dari pengalaman anda sendiri, anda melihat bahawa keadaan padang seperti ini ketika bermain sebenarnya akan menimbulkan banyak kesukaran? Ya, memang ada kesukaran kerana dalam sesi latihan apa yang diterapkan taktikal oleh jurulatih, contohnya jika buat hantaran-hantaran pendek, jika dalam keadaan begini hantaran pendek itu kadang-kadang boleh terlalu laju, dan itulah yang menyukarkan pemain-pemain untuk mengatur permainan dengan baik mengikut taktikal yang telah diatur oleh jurulatih. Lagi kekasaran yang dilakukan. Bagaimana kita lihat Andik yang cuba menggerakkan serangan, gagal untuk melepaskan diri. Asakan yang dilakukan oleh pemain Kedah, dan ini memberikan satu lagi sepakan percuma. Syazwan Tajuddin dipersalahkan. Ya, ada asakan ya daripada Syazwan tadi. Tapi ya, sekarang Andik hanya mengalami kecederaan ringan sebentar tadi. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Selangor. Merancang
satu set piece yang mungkin boleh menghasilkan sesuatu. Leandro dan juga Galma Di Paula sudah pun berada di sana, dan walaupun terjadi tumbuk keluar sebentar tadi oleh Firdaus, tetapi keadaan masih lagi bahaya dan akhirnya sepakannya terkandas dari pasukan Selangor, menyelamatkan seketika pintu gol pasukan Kedah. Tetapi pemain-pemain Selangor sekarang ini masih lagi mengawal permainan. Mudah bagi Nazmi Faiz Mansor. Dia lebih banyak bermain di bahagian pertahanan sebagai defensive midfielder. Tidak banyak bergerak ke atas untuk membantu barisan serangan, kerana barangkali apa yang berlaku sekarang ini sudah cukup sebenarnya, kerana berada di sana. Kita lihat Hadi Yahya sama-sama dengan Galma Di Paula dan juga Leandro Dos Santos menggerakkan serangan sekarang ini bagi pasukan Selangor, dan mereka lebih banyak menumpukan perhatian sebenarnya di barisan pertahanan, kerana apabila seperti apa yang disebutkan oleh Akmal tadi, apabila Kedah cuba mengatur serangan, lihatlah jumlah pemain yang berada mengawal pintu gol mereka. Agak lambat bagi Cedi Edith. Satu situasi yang cukup menarik sebenarnya, dan pemain ini juga nampaknya menghadapi kesukaran untuk menunjukkan warna sebenar dalam corak permainannya. Ya, Cidi perlu lebih fokus apabila beliau menerima bola. Beliau tahu pertahanan Selangor cepat mengawal pergerakan beliau, jadi beliau tidak boleh menunggu lama sebelum membuat satu gelecekan ataupun satu percubaan. Ya. Abdul Bahtia juga sentiasa saja dibayangi oleh Rami Makno sebenarnya. Dia juga menghadapi kesukaran untuk menggerakkan serangan-serangan bagi pasukan Kedah setakat ini. Ya, mungkin Badrul dan juga Syazwan Zainal perlu berubah posisi ya, mencuba dari sebelah lain pula. Kita lihat bagaimana pergerakan yang cuba dilakukan Cidi Edith sebentar tadi. Tepat seperti apa yang anda sebutkan. Setiap kali saja dia mendapat hantaran, akan ada pemain-pemain Selangor yang pantas mengawal pergerakannya, memintas setiap pergerakan yang cuba dilakukan oleh Cidi Edith. Ya, ini semua adalah perancangan yang cukup teliti telah dilakukan oleh Mehmet Durukovic, membaca permainan Kedah sebelum-sebelum ini, dan inilah yang mereka praktikkan dalam perlawanan akhir pada malam ini. Tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi masa sebenar permainan separuh masa yang pertama ini, tidak masuk masa tambahan. Selangor masih lagi bagi saya mengawal permainan separuh masa yang pertama ini, walaupun ada gerakan-gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Kedah, tetapi sering kali terkandas di separuh jalan. Dan sementara itu Cedi Edith dan juga Sandro Da Silva tidak mendapat ruang-ruang yang cukup selesa, seperti apa yang dapat anda saksikan. Bagaimana agak lambat Cedi Edith, walaupun dia masih lagi berusaha, tetapi satu kekasaran yang jelas dilakukan oleh Cedi Edith, dan dia dilayangkan kad kuning oleh pengadil. Ya, Cidi Edith mungkin ingin mengambil bola tersebut, tapi cara beliau pergi terhadap Raimi sebentar tadi agak bahaya, dan memang itu bahaya. Telah mencederakan Muhammad Raimi. Jadi satu keputusan yang tepat saya kira dibuat oleh Muhammad Nazmi Nasruddin, pengadil pada perlawanan ini. Sesuatu perlu dilakukan oleh Cidi Edith, kerana beliau adalah tonggak dan juga harapan pasukan Kedah, kerana beliau merupakan seorang pemain yang boleh menyimpan bola dan menunggu pemain-pemain dari bahagian midfield untuk membantu beliau. Tapi sekarang ini kita lihat Cidi gagal untuk mengawal bola lebih lama, dan itulah yang buatkan Kedah gagal untuk melakukan apa-apa percubaan yang cukup bahaya setakat ini. Jadi Raimi Muhammad Noor sudah pun pulih, dan kita lihat ulang tayang bagaimana gerakan yang cukup menarik ataupun jaringan gol yang cukup menarik dilakukan dalam minit yang ketiga oleh Muhammad ataupun Ahmad Hazwan Bakri sebentar tadi. Kita lihat sekali lagi tolakan kaki kiri, walaupun berusaha di sana Muhammad Syazwan Zainun untuk menyelamatkan keadaan, tetapi pergerakan bola itu, kelajuan tolakan itulah yang menyukarkan Muhammad Syazwan Zainun untuk menyelamatkan situasi. Jadi gol itulah, gol tunggal setakat ini dalam perlawanan ini bagi pasukan Selangor yang mendahului dengan 1-0 bertemu dengan pasukan Kedah di penghujung separuh masa yang pertama sekarang ini. Gerakan yang cuba diatur melalui Redon Krasniqi, tetapi sekali lagi
menghadapi kesukaran untuk melepaskan hantaran-hantaran yang lebih kemas. Counter attack pantas boleh dilakukan sekarang ini oleh pasukan Selangor, tetapi hantaran yang dilakukan sebentar tadi oleh Andik Bermansyah gagal untuk dibaca dengan tepat oleh Hadi Yahya dan akhirnya terlepas satu lagi gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Selangor. Hantaran yang agak gopoh ya, ya, oleh Andik sebentar tadi, dan itu merugikan pasukan Selangor kerana mereka kehilangan bola. Usahakan yang dilakukan oleh Sandro Da Silva. Apakah Nazmi pula sekarang ini menghadapi kecederaan? Kita lihat bagaimana dia, ah, memang ada sentuhan yang dilakukan oleh Sandro Da Silva ke atas Nazmi Faiz Mansor. Jebakan percuma sekarang ini di menit-menit terakhir permainan separuh masa yang pertama. Sementara itu nampaknya hujan renyai-renyai masih lagi turun di Stadium Shah Alam, dan inilah barangkali yang telah memberi kesan sebenarnya dalam corak permainan kedua-dua pasukan, terutamanya bagi pasukan Kedah yang menghadapi begitu banyak kesukaran untuk mengatur serangan-serangan yang berkesan. 3 minit, ya, 3 minit masa tambahan separuh masa yang pertama. Ya, dalam 45 minit perlawanan, saya rasa kedua-dua pasukan telah mempamerkan aksi yang cukup baik. Tapi keadaan padang yang cukup licin dengan keadaan hujan sekarang ini, ya, yang menyukarkan pemain-pemain ini untuk mengatur lebih baik serangan-serangan untuk melakukan percubaan-percubaan, kerana keadaan licin ini kadang-kadang menyukarkan pemain untuk mengawal bola dengan baik. Syarum Abdul Kalam. Peluang sekarang ini kepada Loridon bersama-sama dengan Cidi Hedeh, tetapi sekali lagi tidak menjadi. Mereka mencuba sekarang ini melalui Sandro Da Silva yang masih lagi mengawal. Satu gerakan yang cuba diatur bersama-sama dengan Shazwan, dan akhirnya mengambil option ataupun pilihan untuk melakukan percubaan dari jarak jauh oleh Loridon Krasniki. Jadi mungkin mengecewakan Tan Cheng Ho dengan percubaannya dilakukan oleh Liridon Krasniki sebentar tadi. Ya, apa yang ingin dilakukan oleh Liridon ya, kerana sepakan beliau sia-sia ya. Patutnya beliau buat hantaran kepada rakan dan cuba untuk menembusi dari bahagian tengah pertahanan pasukan Selangor. Razlan Razali masih lagi kebal sehingga ke saat ini dalam separuh masa yang pertama ini. Lagi dua pemain mengawal Cidi Hedeh, tetapi apakah Sandro Da Silva boleh melakukan sesuatu yang lebih berkesan? Ah, kawalan yang cukup menarik, cukup gemas dilakukan oleh Nazmi Faiz Mansor. Sandro cuba untuk menggelecek, tapi keadaan padang lah yang telah menyukarkan beliau untuk bermain dengan baik. Loridon terpaksa menolak ke belakang sekarang ini. Satu larian yang cukup menarik, percubaan yang harus diberi pujian. Satu idea yang cukup menarik sebenarnya, percubaan daripada Rizal Ghazali, sepakan kaki kanan yang cukup kencang. Kita lihat bagaimana dia melihat di mana penjaga gol berada, kemudian meledakkan satu percubaan yang cukup kencang dan berjaya ditepis keluar oleh penjaga gol, iaitu Nur Azlan Razali. Cukup berani ya daripada Rizal Ghazali sebentar tadi. Itulah perlu dilakukan oleh pemain Kedah sekarang ini kerana mereka gagal untuk masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Tinggal beberapa saat saja permainan ini akan tamat separuh masa yang pertama. Satu lagi peluang yang agak menarik, tetapi sekali lagi pemain ini, iaitu pemain back bagi pasukan Kedah, iaitu Bang Sun Wan, gagal untuk melakukan sentuhan ataupun connection yang diharap-harapkan. Kita lihat bagaimana dalam situasi yang mungkin agak sukar kerana pemain Selangor sudah pun mengawal pergerakan Bang Chung Wan, tetapi sekali lagi melalui sepakan sudut ataupun sepakan penjuru yang tidak menjadi. Ya, keputusan yang memihak pada Selangor ya untuk separuh masa pertama ini ya. Ya. Jadi begitulah tamatnya permainan separuh masa yang pertama. Final TM Piala Malaysia 2015. Pertemuan di antara pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Kedah. Dan jaringan minit yang ketiga yang dicipta oleh Ahmad Hazwan Bakri memisahkan
kedudukan kedua-dua pasukan ini. Dan sesuatu yang perlu dilihat secara serius sekarang ini pasukan Kedah untuk bangkit semula dalam separuh masa yang kedua nanti. Keputusan separuh masa yang pertama, Selangor 1, Kedah 0. Kembali secara langsung dari Stadium Shah Alam, TNPL Malaysia, perlawanan akhir untuk musim 2015 ini. Apakah kemampuan dengan bekalan satu gol boleh mampu dipertahankan oleh pasukan Selangor, ataupun sebenarnya ada cerita yang lebih menarik akan berlaku dalam separuh masa yang kedua, khususnya menerusi pemain ini Sandro yang diharap-harapkan boleh sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan dan sekaligus membawa pulang Piala Malaysia ke utara. Itu pun bergantung kepada tempoh 45 minit ini lagi. Baik, untuk separuh masa yang kedua, terus saja bersama rakan Sugar, Syekh Kawi Jirim dan juga Akmal. Selamat menonton. Terima kasih, Tabah. Dan begitulah yang kita harapkan juga, Tabah, sebenarnya. Harapan penyokong-penyokong Kedah juga ingin melihat kebangkitan pasukan mereka di Stadium Shah Alam ini. Ketinggalan dengan 0-1 dalam separuh masa yang pertama, mungkin itu merupakan satu cabaran yang cukup hebat. Tetapi kita lihat corak permainan yang dipamerkan oleh pasukan Kedah terutamanya dalam separuh masa yang pertama ini. Mereka menghadapi banyak kesukaran dalam mengatur serangan-serangan yang berkesan, dan mungkin juga faktor padang yang agak licin dan becak ini bangkali sedikit sebanyak mengganggu rentak permainan biasa yang dipamerkan oleh pasukan Kedah. Ya, kita lihat dalam 45 minit pertama tadi pasukan Kedah cuba untuk mengatur serangan, tapi kita lihat pujian harus diberikan kepada barisan pertahanan pasukan Selangor, kerana apabila pasukan Kedah ingin mengatur permainan, mereka cepat untuk menghalang pemain yang menerima bola itu, dan mereka juga ramai pemain berada di kawasan depan pintu gol mereka, dan itulah yang telah memberi kesukaran buat pemain-pemain Kedah untuk masuk dan buat percubaan ke arah pintu gol Selangor. Belum lagi ada pertukaran yang disahkan yang ataupun yang dilakukan dalam separuh masa yang kedua ini oleh kedua-dua pasukan. Pengadil iaitu Muhammad Nazmi Nasaruddin sudah pun meniupkan whistle memulakan permainan separuh masa yang kedua. Satu kedudukan yang cukup mencabar terutamanya bagi pasukan Kedah dan bagi pasukan Selangor juga. Mereka ingin mempertahankan kalau boleh kedudukan ini, dan kalau boleh juga tentunya mereka ingin menambah jaringan gol bagi meletakkan kedudukan mereka berada pada kedudukan yang lebih selesa separuh masa yang kedua ini. Serangan awal yang cuba diatur oleh pasukan Selangor. Ketika ini satu hantaran terus ke depan pintu gol, tetapi agak pantas penjaga gol Kedah Muhammad Firdaus keluar untuk menyelamatkan keadaan. Walaupun berada di sana, kita lihat bagaimana satu kedudukan yang agak bahaya sebenarnya, tetapi bacaan tepat daripada penjaga gol menyelamatkan keadaan. Ya, hantaran yang baik sebentar tadi, tapi itulah Muhammad Firdaus begitu pantas untuk keluar menangkap bola dan berjaya menghalang serangan daripada pasukan Selangor. Edeh bersama-sama dengan Loredon Krasniki. Satu kedudukannya agak menarik sekarang ini bagi pasukan Kedah yang cuba melancarkan serangan melalui Muhammad Syazwan. Terpaksa menolak ke belakang semula kepada Syafizan sebentar tadi. Masih lagi menghadapi kesukaran. Kawalan yang cukup ketat dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Langsung tidak memberi ruang kepada yang selesa, ruang yang selesa sebenarnya kepada pemain-pemain Kedah. Dan kita lihat bagaimana Hadi Yahya dipersalahkan kerana asakan dari belakang yang dilakukan oleh Hadi Yahya sebentar tadi terhadap Sandro Nasir. Baiklah, apakah ini boleh dilakukan sesuatu sekarang ini oleh pasukan Kedah? Kita lihat bagaimana Barul Bahtia sudah pun bersiap sedia untuk melakukan sepakan percuma ini. Kita lihat Sandro sudah pun bergerak ke atas. Ede juga sudah berada di sana, tetapi tandukan mengeluarkan bola dari kawasan bahaya begitu kemas dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Syafizan, kawalan yang tidak kemas sebentar tadi oleh Loredon Krasniki akhirnya terlepas. Pergerakan menarik sekarang ini cuba diatur, tetapi agak sukar bagi pemain Selangor untuk mengejar hantaran itu, tetapi mereka mempunyai ruang sekarang ini. Satu lagi peluang
menjaringkan gol ya di awal-awal permainan, dan inilah yang berjaya mereka lakukan, dan ini satu taktikal yang baik telah mereka lakukan, membuat serangan di awal-awal permainan dan satu rimbatan yang cukup tepat dan cukup baik yang telah dilakukan oleh Hazwan Bakri tadi. Teknik yang cukup baik, sempurna, tepat ke penghujung pintu gol pasukan Kedah, dan telah menjaringkan gol kedua pribadi beliau dan juga gol kedua untuk pasukan Selangor. Jadi apakah akan berlaku jaringan hat-trick dalam perlawanan akhir ini? Kerana kalau kita masih ingat, kali terakhir Selangor, pemain Selangor yang berjaya melakukan jaringan hat-trick dalam perlawanan akhir ini ialah pada tahun 2005. Ketika itu ianya dilakukan oleh Bambang Pamungkas, pemain yang diimport atau dibawa masuk dari Indonesia. Dan pada tahun 2003 juga kita masih ingat bagaimana Yuan Manuel Aristogui yang mewakili pasukan MPPJ berjaya melakukan jaringan hat-trick dalam perlawanan akhir. Ya, itulah harapan setiap pemain ya, jika mampu untuk menjaringkan dua gol sekarang ini, dan beliau akan terus berusaha untuk menjaringkan hat-trick dan memahat nama beliau sebagai salah seorang pemain yang mampu untuk menjaringkan hat-trick dalam perlawanan akhir Piala Malaysia. Jadi semakin tertekan sebenarnya bagi pasukan Kedah. Itu dia, kita lihat bagaimana Sherry Edeh masih lagi berusaha keras, tetapi terlepas. Kawalan yang dilakukan oleh Syazwan sekarang ini cuba melepaskan diri. Edeh juga begitu mudah saja dipintas sebentar tadi oleh pemain Selangor Nazmi Faiz Manso yang mengawal pergerakan Edeh. Kali ini antaranya tidak sampai kepada Da Silva dan ataupun Di Paula, dan dikawal dengan mudah tadi. Satu lagi asakan pantas yang dilakukan, dan akhirnya terpaksa keluar dari pintu golnya Firdaus untuk menyelamatkan keadaan. Selangor menguasai permainan sekarang ini. Masih lagi melakukan asakan demi asakan. Dan kita lihat bagaimana kucar kacirnya barisan pertahanan pasukan Kedah. Satu lagi percubaan yang cukup menarik dilakukan oleh pemain ini, yaitu Hazwan Bakri, yang betul-betul on form malam ini. Dan kombinasi ataupun persefahaman di antara Hazwan dan juga Galma Di Paula nampaknya menghasilkan dua gol yang cukup menarik setakat ini bagi pasukan Selangor. Satu dalam separuh masa yang pertama, dan sebentar tadi satu lagi gol dalam separuh masa yang kedua. Ya, Hazwan beraksi dengan cukup baik ya. Beliau tahu di mana hendak menerima bola, dan beliau mampu untuk melepaskan rimbatan yang cukup menarik. Dan inilah satu teknik yang ada pada beliau yang diperlukan oleh mana-mana pemain untuk menyarung jersi kebangsaan selepas ini. Jadi dua jaringan gol di minit-minit awal. Separuh masa yang pertama mereka menjaringkan gol dalam minit yang ketiga. Separuh masa yang kedua, permainan baru saja bermula dan mereka juga menjaringkan gol awal dalam separuh masa yang kedua ini. Ini memberi tekanan ya buat pemain-pemain Kedah, belum mengatur pergerakan mereka dan telah dihukum oleh gol kedua pasukan Selangor. Dan ini kita lihat apa yang tindak balas yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Adakah mereka membiarkan saja Selangor menguasai perlawanan, ataupun mereka mencari gol pertama untuk bangkit untuk memburu jaringan demi jaringan selepas ini. Rizal bersama-sama dengan Ciri Edith, tetapi tidak menjadi pergerakan itu. Sementara itu kekasaran yang dilakukan oleh Cherry Edeh dapat dipesan oleh pembantu pengadil kedua, iaitu Abdul Harun Osman di ujung sana, dan dia sudah pun mengangkat bendera memberikan sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Selangor. Kita lihat bagaimana Cherry Edeh yang melakukan barangkali menyiku Leandro Dos Santos. Itu dia, jelas dia melakukan kekasaran itu. Kita lihat bagaimana marah sedikit Mehmet Dorokovic, dia antara jurulatih pasukan Selangor, bekas pemain Selangor yang pernah menjulang Piala Malaysia ini. Ya, jadi perlu lebih berhati-hati kerana beliau sudah mengutip kad kuning ya. Ya. Tindakan beliau itu jika dapat dikesan oleh pengadil tadi, boleh dilayangkan kad kuning kedua dan seterusnya kad merah. Dan ini merugikan pasukan Kedah yang ketika ini ketinggalan dengan dua gol. Dari senario dan juga situasi yang pastinya lah menggembirakan penyokong-penyokong Selangor yang berada. Ini gol yang pertama tadi dijaringkan oleh Ahmad Hazwan Bakri separuh masa yang pertama, dan ini jaringan gol yang kedua dalam separuh masa yang kedua. Dan itulah yang memberikan impak ataupun kesan yang cukup mendalam sekarang ini kepada corak permainan.
kegembiraan sekarang ini yang dirayakan oleh penyokong-penyokong The Red Giants kerana misi 33 yang dikejar oleh mereka mungkin boleh dijadikan kenyataan malam ini di Stadium Shah Alam. Ya, jika pemain Selangor mampu untuk mengekalkan momentum yang mereka lakukan sekarang, mengawal pertahanan mereka dengan baik, saya rasa tidak mustahil mereka mampu untuk mengekalkan kedudukan ini dan seterusnya menjulang Piala Malaysia dan membawa sejarah baru, iaitu sejarah misi 33 mereka telah tercapai. Ya. Kita lihat bagaimana penguasaan yang begitu baik dilakukan oleh pemain Selangor. Mereka masih lagi mengawal permainan. Tolakan dilakukan oleh Adi Yaya. Tetapi agak sukar sebenarnya bagi Nazmi. Terlepas dan Kedah sekarang ini cuba melakukan sesuatu. Badrul bersama-sama dengan Redinon Krasniki. Tetapi kawalan ataupun ruang yang ada itu agak sukar untuk melepaskan ataupun melakukan hantaran-hantaran yang tepat kepada rakan. Itulah yang menyukarkan pergerakan mereka. Ini ialah Syafizan. Masih lagi bergerak bersama-sama dengan Sandro. Tetapi terlalu kuat tolakan yang dilakukan oleh Sandro. Sudah pun dapat dibaca dengan kemas oleh Nur Azlan Razali. Dan mudah bagi Nur Azlan. Sepakan jauh yang dilakukan. Cuba mencari Di Paula. Walaupun kelihatan seolah-olah gol Di Paula dijatuhkan, tetapi permainan diteruskan. Dan Kedah sekarang ini boleh melakukan sesuatu melalui gerakan ini. Jadi Edeh bersama-sama dengan kembali semula kepada Jadi Edeh. Tetapi akhirnya dalam situasi yang agak mencemaskan, dia gagal untuk melakukan sesuatu yang lebih menarik. Kita lihat gerakan Wantu Jadi Edeh bersama-sama dengan Leridon Kriniski, tetapi akhirnya terlepas satu peluang yang cuba dicipta oleh pemain-pemain Kedah. Ya, Nazmi Faiz pantas untuk membantu bariskan pertahanan ya. Jika beliau lambat, Cidi berada dalam peluang yang cukup baik, tapi pujian perlu diberikan kepada Nazmi kerana berjaya menyelamatkan pintu gol Selangor tadi. Leridon Kriniski sekali ini terlepas, mudah dikawal oleh Nazmi. Gerakan yang cuba diatur, kesilapan yang dilakukan, dan kita lihat bagaimana satu tackle ataupun satu halangan yang cukup kemas dilakukan oleh Nazmi Faris. Redon Krasnitsky masih lagi berusaha sekarang ini. Yang cuba diberikan oleh Reza Ghazali. Nah, ini satu ruang yang agak menarik bagi pasukan Kedah. Apakah Cidi Edeh boleh melakukan sesuatu? Tetapi lihat bagaimana Robert Conway begitu pantas melakukan tindak balas untuk mengeluarkan bola itu. Dan sekali lagi asakan yang cuba dilakukan Leridon Krasniki masih lagi berusaha sekarang ini bersama-sama dengan Syazwan. Lihatlah bagaimana kesukaran yang dihadapi oleh pemain Kedah. Satu lagi lorongan yang agak menarik sekarang ini. Tetapi kali ini kawalan kemas menyukarkan Hadi Yaya untuk mendapat satu ruang ataupun peluang yang terbuka. Kawalan kemas yang dilakukan oleh Khairul Helmi Johari, iaitu kapten bagi pasukan Kedah. Dan kita lihat sekarang ini pemain-pemain Kedah sekarang buat serangan ya, cuba untuk menembusi pemain pertahanan pasukan Selangor, dan kita mengharapkan permainan akan lebih rancak selepas ini dengan dua gol yang telah berjaya dicipta oleh pasukan Selangor. Jadi pertukaran sudah pun dilakukan oleh pasukan Kedah. Syazwan dikeluarkan dan Farhan dibawa masuk. Jadi apakah pertukaran ini sesuatu yang anda lihat sebagai pertukaran yang positif, Akmal? Ya, ini mungkin Tan Cheng Ho mahu untuk lebihkan serangan sekarang ini ya, kerana mereka ketinggalan dua gol, dan kita tahu Farhan Roslan merupakan seorang pemain yang mampu untuk membuat larian-larian yang baik, dan inilah yang mungkin dilakukan oleh Tan Cheng Ho menambah serangan di bahagian serangan.
sarannya dilakukan terhadap Andik Bermansyah. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Selangor. Ataupun bagi ya pasukan Selangor. Kita lihat kepada Andik di asap sebentar tadi ataupun dijatuhkan. Kedudukan yang saya kira setakat ini cukup selesa bagi pasukan Selangor ini. Usaha keras sekarang ini untuk mencari skoran semangat, tetapi lihatlah bagaimana pemain yang baru saja dibawa masuk iaitu Farhan Roslan sudah gagal untuk memanfaatkan hantaran yang dilakukan sebentar tadi oleh Liridon Krasnik. Ya, Farhan ingin menerima bola di hadapan beliau, tapi sepakan Liridon itu agak ke belakang ya. Itu yang menyukarkan Farhan untuk mengawal bola tersebut. Cukup sempurna oleh Azrif Nazrul Haq. Liridon Krasniqi tadi, tetapi sekali lagi kita lihat ada tiga pemain Selangor yang mengawal situasi itu. Dan kesilapan yang dilakukan sebentar tadi oleh Hazwan Bakri. Kedah cuba ya, ya, cuba untuk mencari ruang ya. Kerana kita lihat terlalu ramai pemain Selangor telah berada di kawasan mereka ini ya. Kedah gagal untuk masuk ke bahagian kotak penalti Selangor. Ini satu lagi ya kesilapan yang dilakukan, dan kita lihat bagaimana gerakan pantas yang cuba dilakukan melalui Andik. Masih baik satu kawalan kemas yang dilakukan oleh pemain Kedah sebentar tadi untuk menyelamatkan sakan yang hampir-hampir dapat mencetuskan sesuatu melalui Andik Bermansyah. Dan tindakan yang baik daripada Kapten Pasukan Kedah sebentar tadi, berjaya untuk mengekang serangan balas yang ingin dilakukan oleh pemain Selangor. Dah masih lagi berusaha sekarang ini untuk mencari ruang yang selesa bagi mengatur serangan. Tetapi lihatlah begitu ramai pemain-pemain. Ini satu kedudukan yang akan menarik. Dan sekali lagi apa yang dipamerkan oleh penjaga gol Selangor, Noor Azlan Razali, begitu cemerlang untuk menyelamatkan keadaan itu. Ya, Noor Azlan bertindak dengan cukup baik ya. Antaran yang cukup sempurna daripada pemain Kedah, tapi tindakan Noor Azlan itu telah menghalang jaringan yang ingin dilakukan oleh pemain Kedah. Lihat bagaimana teragak-agak tadi Krasniqi, dan apakah Andik pula sekarang ini boleh melakukan sesuatu. Akhirnya mereka hanya bergerak dalam kawasan sendiri. Mudah Azrif. Satu lagi gerakan yang menarik cuba diatur oleh Andik. Satu kedudukannya agak bahaya, tetapi asakan yang dilakukan kepada Pak Yahya tidak dipersalahkan oleh pengadil. Satu lagi lorongan dalam situasi yang agak kelam kabut bagi pasukan Kedah dalam usaha mereka untuk melakukan asakan bagi mencari sekurang-kurangnya satu gol sekarang ini yang amat-amat diperlukan, yang barangkali boleh mengubah corak permainan mereka, mengubah situasi permainan ini. Rizal Ghazali sebentar tadi sudah ada kelancaran yang agak menarik. Edeh terpaksa naik ke atas sekarang ini meninggalkan posisinya kerana dia perlu mencari bola. Krasniqi sekali lagi begitu mudah dipatahkan Krasniqi dan juga Ciri Edeh. Dan kali ini jelas bagaimana pemain Selangor dijatuhkan, advantage diberikan oleh pengadil. Selangor sekarang ini menguasai permainan, tetapi akhirnya memperlahankan gerakan mereka walaupun Leandro sebelum itu telah pun dijatuhkan. Dan ada sesuatu sebenarnya yang diperkatakan
oleh Kalma de Paula, seolah-olah tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Dia bersama-sama dengan Khairul Helmi. Dan kita lihat apakah Khairul yang melakukan asakan terhadap de Paula, tetapi akhirnya bola itu sudah pun keluar untuk memberikan sepakan gol. Kita lihat di Paula tadi sengaja ya menyajukan badan kerana beliau sudah hilang bola, yeah. Dan itulah menyebabkan mungkin ada sedikit kemarahan daripada Syafizan tadi. Terlalu jauh yang dilakukan oleh Bang Sinuan sebentar tadi. Ini satu gerakan yang menarik, cuba diatur. Satu lagi kawalan yang walaupun dalam keadaan tertekan, tetapi berjaya juga mengawal situasi itu untuk menghalang asakan yang cuba dilakukan. Kita lihat bagaimana Hazwan menarik bersama-sama dengan Nazmi Faiz. Tidak ada pemain-pemain Selangor di atas kecuali Kelma di Paula sahaja. Ini kedudukan semasa sekarang ini 2-0. Selangor mendahului Kedah. Edeh Leredon Krasniki, tetapi nasib baik masih lagi mengawal. Krasniki mencari ruang sekarang ini. Satu hantaran yang agak menarik. Ah, sayang sekali. Walaupun dalam situasi yang agak terbuka, Farhan Roslan gagal sebenarnya untuk melakukan tandukan yang lebih jitu ke arah pintu gol. Kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Krasniki, percaya melepaskan diri dan satu hantaran cross, tetapi lihatlah tandukan yang dilakukan oleh Farhan. Mungkin kedudukan badannya ketika itu yang mungkin sedikit ke depan menyukarkan beliau untuk melepaskan tandukan yang kemas. Ya, usaha yang baik daripada Liridon Krasniki sebentar tadi. Beliau mampu untuk menewaskan pertahanan pemain Selangor. Ada hantaran yang cukup baik, tapi sayangnya bola itu sedikit tinggi dan Farhan gagal untuk mengimbangi tandukan beliau dan menyebabkan bola itu tidak tepat ke sasaran. Sudah ada situasi-situasi yang agak menarik sekarang ini daripada pasukan Kedah. Mereka perlu berusaha sekarang ini untuk mencari satu gol yang pertama untuk menaikkan semula semangat mereka. Walaupun kelihatan asakan dilakukan, tetapi bermana diteruskan, kata pengadil iaitu Muhammad Azmi. Asakan demi asakan yang berjaya dilakukan oleh pemain pasukan Kedah, tapi nampaknya masih gagal ya. Dan pemain Badro Bhatia sekarang perlu untuk membantu serangan pemain pasukan Kedah jika mahu untuk menampatkan gol ya. Pertama perlawanan. Habis Selangor sekarang ini, de Paula. Kita lihat bagaimana dia bertembung tadi dengan Abang Sinuan. Selagi Kedah berusaha keras, terjahan, tetapi permainan diteruskan. Sana ialah Hadiaya. Mereka mengawal corak permainan sekarang ini mengikut tempo yang mereka kendaki. De Paula, asakan yang dilakukan oleh Leredon Krasniki dan Kelma de Paula, pemain yang berasal dari Brazil ini. Dia bermain dengan begitu baik pada malam ini, bekerja keras sebenarnya dalam usaha untuk melancarkan serangan. Saya tertarik hati sebenarnya sementara kita melihat ulang tayang tadi. Apa yang saya lihat dari segi taktikal, mungkin anda lebih faham. Tan Cheng Ho nampaknya sekarang ini seolah-olah mengarahkan Badrul lebih banyak bermain di barisan pertahanan sebagai defending midfield. Ya, mungkin Badrul diarahkan untuk menerima bola dari pertahanan dan cuba untuk melorongkan bola kepada Sandro dan juga Liridon. Dan sekarang ini mungkin Tan Cheng Ho mahu Liridon dan juga Sandro lebih membantu Chidi di bahagian hadapan. Itulah yang menyebabkan Badrul ditugaskan berada sedikit ke belakang seketika ini. Hantaran yang dilakukan oleh Badru, Chidi Edeh masih lagi mengawal. Ini satu kedudukan yang baik. Sekali lagi, Leredon Krasniki gagal untuk menewaskan Nur Azlan Razali. Ataupun Sandro da Silva sebenarnya. Ya, satu kerugian ya. Sepatutnya peluang sebegini dalam perlawanan akhir tidak boleh dilepaskan kerana beliau gagal untuk menjadikan gol dalam peluang sebegitu. Itulah tindakan yang
cukup baik juga daripada penjaga Selangor dapat pantas membaca sepakan yang ingin dilakukan oleh Sandro sebentar tadi. Satu kerugian buat Kedah untuk mendekatkan jaringan sekarang ini. Jadi pujian harus diberikan kepada Nur Azlan Razali. Dua kali sudah dia menyelamatkan situasi 50-50 yang cukup bahaya sebenarnya. Satu lagi pencungkilan bakat yang cukup luar biasa oleh pasukan Selangor. Dan sekarang ini kita lihat bagaimana Nur Azlan Razali menjadi antara penjaga gol yang boleh dianggap mempunyai bakat yang cukup besar, masa depan yang cukup cerah sebenarnya. Hede. Mungkin beliau boleh mencabar Farizal Malia ataupun Khairul Fahmi dalam skuad kemasaan selepas ini. Sayang bagi Sandro Da Silva, peluang yang cukup baik tadi gagal untuk dimanfaatkan. Tetapi pujian harus diberikan kepada kecemerlangan Nur Azlan Razali. Kali ini counter attack pula yang cuba dirancangkan oleh pasukan Selangor. Kesilapan yang dilakukan oleh Badul Bahtia. Kita lihat bagaimana bursa keras Sandik Firman Shah, walaupun diasak dengan begitu keras oleh pemain Kedah. Oleh pemain ini yang kita lihat di gambar, iaitu kapten pasukan Kedah, Khairul Helmi Johari. Kawalan bola yang cukup menarik ya ditunjukkan oleh Andik sebentar tadi. Dan itulah yang terpaksa dilakukan oleh Khairul Helmi, kerana jika tidak Andik mampu untuk menebusi pertahanan. Itu kita lihat ulang tayang bagaimana peluang yang cukup menarik bagi Sandro Da Silva. Tetapi kecekapan Nur Azlan Razali keluar pada saat yang tepat dan percaya menutup sebarang ruang yang ingin digunakan oleh Sandro Da Silva. Dan satu rembatan daripada Hazwan Bakri sebentar tadi ya. Itu jika berjaya beliau mampu untuk menjadikan hat-trick dalam perlawanan pada malam ini. Permainan yang sudah pun masuk ke minit yang ke-70. Selangor masih lagi mendahului dengan 2-0. Misi 33 yang dilaungkan oleh pasukan Selangor semakin hampir untuk menjadi kenyataan. Tetapi Kedah mungkin boleh bangkit untuk cuba menyekat hasrat dan juga tujuan pasukan Selangor. Ya, Selangor sudah hampir ya, hampir ya. Dengan 20 minit saja lagi, rasanya pemain Selangor sekarang ingin memperlahankan retak permainan dan mengukuhkan beting pertahanan mereka, kerana mereka sedar dua gol sekarang ini mampu untuk membawa mereka menjulang Piala Malaysia pada 2015. Dan kali yang ke-33. Ya, betul. Saya nak bertanya apa ni, Akmal, ini dari pengalaman anda sendiri, dalam perlawanan akhir selalunya senario itu dikatakan berbeza, bukan saja kekuatan fizikal yang perlu dipertahankan, tetapi kekuatan mental itu juga perlu ada pada setiap pemain, kerana suasana pertandingan akhir dengan tekanan penyokong-penyokong dan sebagainya, apakah itu memberi kesan kepada pemain-pemain yang beraksi di atas padang? Ya, memangnya pemain akan berasa macam-macam perasaan ya, terutamanya perasaan gemetar, perasaan takut, perasaan ingin melakukan lebih baik di hadapan puluhan ribu penonton dan juga jutaan yang menonton ya. Jadi saya rasa itulah setiap pemain-pemain yang kurang berpengalaman gagal untuk menangani situasi dalam perlawanan akhir seperti ini. Sementara itu Hadi Yahya sekarang ini menghadapi kecederaan pula sekarang ini. Jadi permainan terhenti sekali lagi, sesuatu yang mungkin tidak menggembirakan pemain-pemain Kedah, kerana mereka sekarang ini sedang berusaha untuk mencari sekurang-kurangnya satu gol. Dan kita lihat bagaimana Khairul Helmi sekarang ini keluar, mungkin menyatakan sesuatu bersama dengan Tan Cheng Ho, jurulatih mereka. Mungkin mendapat arahan-arahan terakhir daripada Tan Cheng Ho, yang sempat juga terbang daripada China kerana dia meneruskan kursus sebagai apa ni, jurulatih di peringkat Pro A secara profesional. Dan ini mungkin dianggap memberi semacam inspirasi sebenarnya kepada pemain-pemain Kedah. Tetapi kalau melihat pada situasi yang berlaku sekarang, mungkin mereka berada pada kedudukan yang agak sukar. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan melalui Andik. Kali ini satu tackle bersih dilakukan oleh pemain-pemain Kedah.
dan mereka perlu melancarkan serangan yang pantas sekarang ini dalam usaha untuk mencari satu gol. Edith masih berusaha untuk mengejar, tetapi bukan Edith sebenarnya, dia berada di belakang, tetapi pemain ini yang dimasukkan dalam separuh masa yang kedua, yaitu Farhan Roslan, yang berusaha untuk melakukan gerakan tadi, tetapi dia agak terlambat sedikit saja. Kapten pasukan Selangor pantas ya buat halangan di situ, jaya untuk mengekang hantaran yang dilakukan. Lagi satu sepakan yang cuba mencari Sandro da Silva yang dilakukan oleh Muhammad Syazwan. Kita lihat bagaimana satu sepakan ke depan pintu gol, tetapi kita lihatlah bagaimana Nur Azlan Razali sekali lagi menunjukkan kewibawaannya yang cukup menarik dalam perlawanan setakat ini. Dia berjaya membaca pergerakan bola itu dengan tepat. Berkemar ya, kita lihat ya, penyokong-penyokong Selangor cukup bersemangat ketika ini. Ya. Mereka cukup yakin mampu untuk menangi perlawanan dengan dua gol yang telah berjaya dihasilkan oleh pemain-pemain kesayangan mereka. Sementara ialah Rami Manno. Dan di gambar sekarang ini, kita lihat. Sudah tadi adalah Syazwan Zainal. Ini menarik, Syafizan Hashim dikeluarkan dan mereka memasukkan pemain muda yang berasal dari Pulau Pinang, iaitu Syafiq Ahmad, seorang lagi pemain forward. Dan setakat ini Syafiq sudah pun menjaringkan dua gol dalam kempen Piala Malaysia. Dan mungkin ini diharap akan dapat memberi sedikit impak ataupun kesan di barisan serangan bagi pasukan Kedah. Ya, Tan Cheng Ho sedar ya, kerana mereka apa yang jadi sekalipun mereka perlu menjaringkan gol pertama dalam perlawanan ini. Sebab itu beliau mengeluarkan Syafizan Hashim dan masukkan Syafiq Ahmad di bahagian serangan, kerana beliau sedar apa yang terjadi sekarang tidak bermakna lagi jika tidak mampu untuk menjaringkan gol untuk merapatkan jurang perbezaan sekarang ini. Ya. 25 minit sudah pun berlalu permainan separuh masa yang kedua ini. Kawalan yang cuba dilakukan oleh Hadi Ayah. Dia mungkin melakukan sesuatu, cuba memperlahankan sedikit permainan. Walaupun pengadil sudah meniupkan whistle. Akhirnya dikeluarkan, jadi mungkin
gagalah beliau untuk mencipta jaringan hat-trick dalam permainan ini, tetapi sudah cukup sumbangan dua gol itu. Saya kira sudah cukup memberikan kesan yang cukup menggembirakan penyokong-penyokong Selangor. Jadi keluarkan dan pemain S. Vinod di bawah masuk. Ya, Memek sudah sedar ya, 2-0 sudah selesa bagi mereka dan mereka memasukkan S. Vinod, seorang pemain midfield yang cukup rajin ya. Jadi ini untuk mengekang asakan-asakan yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Masih lagi berusaha sekarang ini, sekali lagi terlepas asakan yang cuba dilakukan. Kerja keras tadi kita lihat Nazmi Faiz Mansor dan sekarang ini menggerakkan serangan bagi pasukan Selangor. Satu lagi kedudukannya agak menarik, tetapi hantaran ataupun tolakan yang terlalu kuat yang cuba mencari Vinod, tetapi sudah mendapat dikesan dengan kemas oleh Firdaus untuk keluar dari pintu gol menyelamatkan Kedah. Ya, pemain Kedah perlu lebih berhati-hati ya, kerana dalam mereka melakukan serangan untuk menjaringkan gol, mereka agak leka di bahagian belakang. Ini boleh membenarkan pemain-pemain Selangor untuk menghasilkan gol ketiga dan ini akan pasti akan menamatkan sabaran pemain Kedah ketika ini. Secara keseluruhannya dalam kempen Piala Malaysia ini, Kedah berjaya menjaringkan 23 gol secara keseluruhannya. Tetapi jelas malam ini Vinod sekarang ini mempunyai peluang. Masih lagi Vinod mencari ruang. Dia ada option sebenarnya, boleh melorongkan bola itu sebenarnya kepada Andik yang berada di sebelah kirinya, tetapi dia memilih option untuk melakukan percobaan terus dan itulah yang memudahkan Firdaus menyelamatkan keadaan. Kita lihat kalaulah dia melorongkan bola itu kepada Andik, apakah Andik berada dalam posisi offside? Saya kira tidak. Tidak. Saya lihat ketika Vinod mengawal bola, beliau hanya memandang ke arah bola, tidak memandang rakan yang lain. Itulah yang menyukarkan beliau untuk melihat adakah rakan mereka lebih berada dalam posisi yang terbaik untuk menjaringkan gol. Okey, sepakan penjuru sekarang ini yang telah pun dilakukan sebentar tadi oleh Hadi dan sekali lagi terpaksa ditumbuk keluar ataupun ditolak keluar oleh Firdaus Muhammad untuk memberikan satu lagi sepakan penjuru, satu lagi asakan permainan yang sudah pun berlarutan minit ke-80. Dia masih lagi kesal kalau kita lihat reaksi Vinod dengan apa yang berlaku, kerana kawalan yang dilakukannya sebentar tadi mungkin agak sukar, angle juga agak sempit, tetapi kalaulah dia memilih option untuk menolak kepada Andik Bermansyah, mungkin pemain itu boleh melakukan sesuatu. Nah, jika beliau mampu untuk menjadikan gol ketiga, itu saya rasa sudah tamat Kedah. Andik sepakan penjuru, sekali lagi dia tolak keluar oleh Firdaus. Belum lagi reda sebenarnya tekanan bagi pasukan Kedah, kerana Selangor mendapat satu lagi sepakan penjuru. Tekanan demi tekanan, lihatlah reaksi yang ditunjukkan oleh Firdaus. Dia sendiri mungkin amat terasa dengan tekanan-tekanan yang diterima setakat ini. Ya, pemain Selangor tidak banyak melakukan percubaan, tapi peluang yang mereka ada berjaya mereka hasilkan dengan baik dan mereka juga bermain dengan baik di bahagian pertahanan. Itulah yang terjadi dalam perlawanan ketika ini. Nazmi bersama-sama dengan Di Paula. Tidak terburu-buru sebenarnya Selangor untuk melakukan sepakan penjuru ini, kerana mereka mendahului dengan 2-0. Oh, satu lagi penjuru. Ini sepakan penjuru yang keempat setakat ini. Walaupun lebih kalau kita ambil kira keseluruhan permainan, tetapi inilah asakan dan akhirnya. Saya tak faham apa yang cuba dilakukan oleh Gol Hama Di Paula sebenarnya. Apakah itu satu tindakan untuk melambat-lambatkan permainan atau satu tindakan yang bersifat provokasi? Fitri Syazwan sekarang ini dia siap sedia untuk dibawa masuk. Dan pemain yang berasal dari Indonesia, Andik Bermansyah, yang merupakan bintang bagi pasukan Selangor ini, dikeluarkan mendapat tepukan gemuruh daripada penyokong-penyokong Selangor. Dan sesungguhnya Andik Bermansyah telah memberikan sumbangan yang cukup berkesan sebenarnya bagi pasukan Selangor dalam kempen Piala Malaysia musim ini. Ya, aksi yang baik daripada Andik ya, seorang pemain yang mampu untuk menyempurnakan serangan-serangan pasukan Selangor, dan beliau seorang pemain yang cukup baik bagi saya. Lagi counter attack, satu lagi Vinod masih lagi mempunyai peluang.
kali ini berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Firdaus. Sementara itu ada sesuatu pula yang berlaku. Ya, beliau dikenakan kad merah ya kerana penampan bola di luar kawasan kotak penalti. Ini tindakan yang cukup tepat daripada pembantu pengadil dan juga pengadil perlawanan. Jadi sudah jatuh di tipe tangga sebenarnya kalau kita lihat daripada apa yang berlaku bagi pasukan Kedah yang menunjukkan permainan yang baik, tetapi kesilapan yang dilakukannya sebentar tadi untuk cuba menyelamatkan percubaan daripada Venut membawa panah. Ya, ini adalah kesilapan daripada barisan pertahanan ya. Oh, memang dia menampan dengan tangan di luar kotak penalti. Itu satu tindakan yang perlu dilakukan jika tidak bola boleh menjadikan gol ketiga, tapi apapun kesilapannya menyebabkan beliau telah dibuang padang dan sekarang ini Kedah berasi dengan 10 orang pemain dengan juga diketinggalan 2 gol oleh pasukan Selangor. Jadi itulah keputusan yang tepat dilakukan oleh pengadil, iaitu Muhammad Azmi Nasaruddin. Dia juga tidak ada pilihan lain selain daripada melayangkan kad merah kepada Muhammad Firdaus. Jadi tekanan kepada Tan Cheng Ho sekarang ini. Dia terpaksa memasukkan penjaga gol simpanan mereka, iaitu Syazwan Abdullah. Sebenarnya kalau kita lihat daripada line-up pasukan Kedah, Firdaus juga merupakan penjaga gol kedua bagi pasukan Kedah kerana penjaga gol utama mereka iaitu Hadi Hamid masih lagi menghadapi kecederaan. Ya, beliau mengalami kecederaan lutut yang agak panjang dan inilah terjadi Firdaus berada dalam kesebelasan utama. Dan sekarang ini Syazwan Abdullah dimasukkan dan Syazwan Zainal terpaksa dikeluarkan kerana terpaksa membenarkan seorang penjaga gol masuk menggantikan penjaga gol yang telah diberikan kad merah sebentar tadi. Jadi tinggal 10 pemain sekarang ini bagi pasukan Kedah. Sudahlah ketinggalan dengan 0-2. Jadi situasi yang semakin tertekan, situasi yang semakin menyukarkan bagi pasukan Kedah. Ya, nampaknya Selangor sekarang sudah selesa dan boleh bersiap-siap untuk merayakan kejayaan mereka merangkul kejohanan ke-33 yang mereka idam-idamkan setelah kali terakhir menangi Piala Malaysia pada tahun 2005. Dalam Adi Paula sekarang ini mungkin akan menambah jaringan gol. Siap sedia penjaga gol gantian yang baru saja dibawa masuk sebentar tadi. Itu Syazwan dan kali ini dia berjaya menyelamatkan keadaan. Ya, sepakan yang agak lemah ya daripada Adi Paula sebentar tadi, gagal untuk menghasilkan sesuatu buat pasukan Selangor. Apakah Kedah yang hanya tinggal sisa-sisa perjuangan sekarang ini perlu melakukan sesuatu walaupun tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi masa sebenar dalam permainan ini, tidak termasuk masa tambahan. Dan apakah Selangor akan mengambil kesempatan di minit-minit terakhir ini untuk menambahkan satu lagi jaringan gol yang barangkali akan terus menamatkan sebarang harapan bagi pasukan Kedah dalam perlawanan ini. Ya, dalam Kedah mengatur serangan untuk menjadikan gol dan itulah yang terjadi beberapa kali di bahagian pertahanan agak terbuka dan itu menyebabkan Selangor mempunyai peluang yang cukup baik untuk menjadikan gol tapi masih gagal untuk menambah jaringan. Dan apapun sekarang ini apa yang perlu dilakukan oleh pemain Kedah, terus melakukan serangan, kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi mereka sudah tidak ada banyak pilihan sekarang ini. Kedah satu lagi lorongan yang cuba dilakukan, mudah dikawal oleh pemain Selangor. Percubaan jarak jauh seperti itu tidak mencemaskan Nur Azlan Razali yang bermain dengan cukup menarik, cukup cemerlang pada perlawanan malam ini. Ya, pujian ya perlu diberikan kepada Nur Azlan ya, berapa kali menggagalkan usaha Kedah untuk mendapatkan jaringan dan prestasi on form beliau dalam beberapa perlawanan ini yang telah membawa aksi terbaik beliau dalam perlawanan akhir. Dan mereka masih lagi cuba melakukan sesuatu, cuba melakukan asakan. Kita lihat kawalannya dilakukan oleh Bang Siung Moon sebentar tadi, Bang Siung Wan sebentar tadi, iaitu pemain dari Korea Selatan. Ini dia di gambar sekarang ini mengawal back kiri bagi pasukan Kedah.
tetapi dia juga nampaknya menghadapi banyak kesukaran untuk cuba mengawal pergerakan pemain-pemain Selangor. Ya, agak sukar ya untuk beliau tunjukkan aksi terbaik beliau dalam keadaan Selangor berjaya untuk menjaringkan dua gol, gol dalam awal permainan separuh masa pertama dan jaga kedua. Ini yang memberi tekanan untuk pemain pertahanan untuk mengawal back four mereka daripada diancam oleh penyerang pemain pasukan Selangor. Setelah itu, Guru Sami sekarang ini dibawa masuk dan Hadi Yahya dikeluarkan. Tidak ada sumbangan yang positif sebenarnya daripada Hadi Yahya. Corak permainannya agak sederhana daripada Hadi Yahya. Tetapi sekurang-kurangnya mungkin apabila Hadi Yahya dimasukkan memberikan juga kesukaran kepada barisan pertahanan, kerana mereka tahu bahawa Hadi Yahya merupakan seorang striker yang boleh menghasilkan gol sekiranya diberi peluang dan juga ruang. Ya, mungkin Hadi tidak terlalu membantu ya, ya, tapi kehadiran beliau itu telah menyebabkan beliau dikawal oleh seorang pemain pertahanan Kedah dan membolehkan De Paula bergerak bebas untuk menerima bola dan buat antara-antara yang baik. Tinggal lebih kurang satu minit saja lagi permainan ini dalam masa sebenar, tidak masuk masa tambahan. Kedudukan yang sudah cukup selesa sebenarnya bagi pasukan Selangor yang mendului dengan 2-0. Kekasaran yang dilakukan terhadap The Redon, sekali lagi asakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor yang sudah pun melakukan 3 pertukaran. Walaupun berusaha di sana Syafiq Ahmad, masih lagi berusaha keras, kawalannya menarik daripada Syafiq, tetapi gagal untuk melepasi kawalan yang dilakukan pasukan tadi oleh Rani Mamako. Dan kali ini pemain muda ini pula dia persalahkan. Syafiq Ahmad, pemain yang berasal dari Pulau Pinang tetapi membesar di Kedah. Kita lihat bagaimana terjahan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh beliau. Satu pergerakan badan yang menarik daripada Rani Mahmo, dan Syafiq diberi teguran oleh Muhammad Nazmi. Jadi sebagai pemain muda, dia harus mengawal corak permainannya, belajar untuk mengawal perasaan dan sebagainya. Itu mungkin mungkin akan menjadi ilmu yang cukup berguna, kerana pemain ini dikatakan mempunyai masa depan yang cukup cerah. Ya, Syafiq Ahmad seorang pemain yang cukup baik, pemain muda yang sedang membina kejayaan beliau, dan saya rasa beliau perlu belajar daripada peranan besar sebegini ya. 3 minit ya masa tambahan Akmal dalam separuh masa yang kedua ini. 3 minit yang cukup saya kira cepat bagi pasukan Kedah, tetapi mungkin cukup lama bagi pasukan Selangor yang sudah pun mungkin sekarang ini bersiap sedia untuk merayakan kejayaan mereka menjulang Piala Malaysia buat kali yang ke-33. Apakah 3 minit mungkin boleh mencetuskan keajaiban bagi pasukan Kedah? Itu masih boleh berlaku sebenarnya. Ya, sesuatu boleh berlaku ya. Kita tidak tahu dalam bola sepak ya, macam-macam boleh berlaku. 2 atau 3 minit boleh dijaring, gol boleh dijaringkan ya. Tapi dalam keadaan dengan 10 orang pemain sekarang ini, pemain Selangor perlu mengambil advantage pada keadaan ini dan hanya untuk mengukuhkan pertahanan mereka daripada dibolosi oleh pemain-pemain serangan pasukan Kedah. Kedah sekali lagi cuba mengatur gerakan tetapi mudah, dan sekarang ini masih lagi berusaha sekurang-kurangnya untuk mencari satu gol. Walaupun berada pada situasi yang cukup tertekan, Baru Bahtia, kawalan yang dilakukan oleh Farhan. Masih lagi Farhan cuba melepaskan diri, lorongan Edeh sekarang ini. Tetapi lihatlah betapa mudahnya Nazmi mengawal situasi itu, walaupun tolakan ataupun lorongan yang dilakukan oleh Krasniqi sebentar tadi. Ya, beri pujian ya kepada Robert Conduit ya, ya, kerana dari tadi beliau berjaya mengawal Cidi Edeh dengan cukup baik, dan kerana beliau berjaya untuk mengekang asakan-asakan pemain penyerang pasukan Kedah. Bukan percuma yang dilakukan oleh Badro, berjaya ditanduk keluar oleh pemain Selangor. Kedah masih lagi berusaha, permainan diteruskan, tidak ada kekasaran yang dilakukan. Sementara itu kita lihat Leandro Dos Santos sudah pun berasa yakin bahawa mereka akan menjulang Piala Malaysia.
Dan kita lihat senario dan juga situasi di Stadium Shah Alam ini sudah pun bergegar, dan kita lihat pemain-pemain simpanan mereka pun sudah merayakan kejayaan bagi pasukan. Itu dia tiupan whistle penamat daripada pengadil, iaitu Muhammad Nazmi Nasaruddin, menamatkan perlawanan ini. Final PM Piala Malaysia 2015. Kejayaan matlamat yang dikejar oleh pasukan Selangor untuk merangkul kejuaraan kali ke-33 menjadi kenyataan, menewaskan pasukan Kedah dengan 2-0, dan kedua dua gol dijaringkan oleh Ahmad Hazwan Bakri, satu dalam minit yang pertama, dalam separuh masa yang pertama, dan satu gol lagi dalam separuh masa yang kedua. Jadi ya, tahniah buat pasukan Selangor ya, kerana mereka telah berjaya mempamerkan aksi yang cukup baik. Taktikal yang diatur oleh Mehmet Durukovic telah menjadi ya. Percaturan untuk bertahan dengan baik, 8 pemain bertahan dengan baik dalam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Kedah. Chidi Eder dan juga Sandro gagal untuk melakukan apa-apa pada malam ini, sentiasa dihalang oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Selangor, dan itulah yang membolehkan Selangor menangi perlawanan pada malam ini. Dan okey, Akmal, satu soalan yang bersifat peribadi sebelum kita berpisah dari udara ini. Ya. Anda pernah bermain dengan pasukan Kedah, tapi anda bermain dengan pasukan Selangor 2008, tewas kepada pasukan Kedah dalam perlawanan akhir dengan 3-2. Jadi perasaan anda malam ini bila Selangor menewaskan Kedah, di mana anda berada? Ya, nampaknya saya memang agak berbelah bagi ya, kerana kedua pasukan adalah bekas pasukan saya. Tapi dalam bola sepak, mana pasukan yang kita wakili, kita perlu memberi sepenuh komitmen, tak berbelah bagi untuk pasukan itu. Dan untuk malam ini, tahniah buat pasukan Selangor. Apapun untuk pasukan Kedah, tak perlu berputus asa dan tak perlu terlalu berduka, kerana mereka telah berjaya memenangi kejuaraan Liga Perdana dan melayakkan diri ke kelompok elit Liga Super untuk musim 2016 nanti. Ya, kita lihat bagaimana kegembiraan yang dipamerkan oleh pemain-pemain The Red Giants, dan kita lihat wajah-wajah kecewa daripada pemain-pemain Lang Merah. Mereka sekurang-kurangnya sekarang ini berada pada landasan yang betul. Mereka menjuarai Liga Perdana, dan musim depan mereka akan beraksi dalam Liga Super. Itu juga satu kejayaan yang cukup cemerlang yang telah dicipta melalui jurulatih mereka, iaitu Tan Cheng Ho. Malam ini mungkin mereka kecewa, tetapi saya percaya dalam Liga Super nanti mereka akan menunjukkan satu corak permainan yang mungkin jauh lebih menarik, dan siapa tahu mungkin mereka akan pergi jauh dalam perlawanan-perlawanan aksi mereka dalam Liga Super musim hadapan. Ya, saya pasti setiap pemain Kedah pasti kecewa dengan kekalahan ini. Mereka telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apapun, mereka perlu mengatur sesuatu perancangan yang lebih teliti untuk musim 2016, kerana mereka sedar dalam persaingan Liga Super, pasukan-pasukan yang menanti mereka lebih hebat, lebih bagus dalam persaingan Liga Perdana, dan itu perlu dilakukan dengan mungkin mencari seorang penyerang import yang lebih berkualiti menggantikan Chidi Edeh mungkin dalam tahun hadapan.